hektik banget di belakangnya. Soalnya di backstage itu quick change-nya heboh banget. Sumpah heboh banget. Panik, panik, panik aja. Kayak semuanya sibuk gitu. Masa sih cepet banget? Tadi malam menurut aku quick change-nya enggak, masih iya sih bisa dibilang cepet sih. Soalnya kan aku keluar duluan kan. Di aku keluar duluan di apa namanya? Di RKJ-nya aku keluar duluan kan. Jadi di sendirinya aku bisa ganti baju. Yes. Gimana enggak panik 40 detik. Oh, dihitung 40 detik. Yes. Jadi sebenarnya tuh cepat karena bajunya di double. Baju sundernya kan ada dalamannya kan. Kayak tank top gitu, tank top neon gitu. Di double pas pakai baju RKJ, tapi jadi gampang. Kalau misalnya aku udah kalau aku enggak double mungkin enggak keburu ya. Tapi aku double jadi gampang. Terus celananya udah aku pakai. Jadi kayak ya udah, jadi tinggal lepasin, tinggal pakai rompi, tinggal pakai sepatu. Udah, pakai cocok. Pakai sarung tangan terus kacamata deh. Udah, gampang. Tapi panik sih. Kayak kan ini aku baru pertama kali juga sendiri kan. Terus kayak belajarnya tuh bentaran doang. Soalnya gantiin Freya. Terus ya udah, aku jadi kayak masih takut sih tadi. Makanya tadi banyak salah. Soalnya kayak aduh panik. Waktu kacamata jatuh buyar semua. Aduh enggak tahu deh. Kirain kebelet pipis. Iya sih kayak aneh ya tiba-tiba keluar gitu ya. Iya, tadi tuh enggak sempet foto soalnya kayak bener-bener kayak enggak sempet banget kan. Tahu sih selesai sundere bisa, tapi kayak banyak banget yang harus dipersiapkan gitu. Gak kelihatan panik. Oh, belum tahu aja sepanik apa diriku. Puas gak sama sundere kamu? Belum sih, aku masih belum lah, belum puas. Kayak rasanya pengen sekali lagi gitu baru aku menunjukkan. Nah, gue tripod. Aku lagi di rumah CV. CV-nya lagi video call. Terus aku kayak bosen, ya udahlah aku showroom kali ya. Nanti pintu keren. Pinjem tripodnya CV. Pengen Kok cie sih. Terima kasih di school light-nya. Kacamata sundere kenapa dipakai lagi? Soalnya kalau digantung ke sini ke bajunya itu takut melorot. Kalau dipegang aneh. Ya udah dipasang aja. Tadi aku sebenarnya nginepnya udah dari kemarin sih, waktu abis show abis session girls. Langsung pulang bareng Cevio. 2 malam. Ih, besok aku pulang. Ya, makasih ya. Baik banget deh kalian. Kenapa sih ada orang sebaik? Kenapa sih orang pada baik-baik banget? Enak banget nginep di malam. Iya dong. Kalian pasti iri tidak nginep di rumah Cevio. Capek banget ya? Enggak sih, enggak juga. Bahkan aku semangat banget kayak. Kan kemarin juga session girls aku sama Cevio kayak, ih seru banget, boleh lagi, gak mau lagi, mau lagi gitu. Kayak tadi bahkan aku ngomong sebenernya, kayak tadi aku juga mikir kalau misalnya habis, kalau misalnya ada show 3 gitu kan, yang aku bagian kayak show 3, yaudah gak apa-apa deh, boleh aku aja yang perform. Kayak, ya aku gak apa-apa, aku suka.
masih muda. Yes, mungkin karena masih muda jadi masih semangat. Ma aku su Cepio kalau nyetir ugal gak? Ya enggak dong. Tapi kadang suka terpantau ngantuk ya. Jadi kadang harus dibimbing terus. Bimbing. Tumben ceria habis makan apa? Kebetulan sih aku seperti biasa sih kayak gini, ya gak sih? Siapa yang kemarin nonton Season Girls? Gimana guys? Kalian suka nggak? Kalian suka nggak? Ajak ngobrol, iya aku selalu. Makanya ada aku. Aku sih temen ngobrolnya Cevio di mobil. Suka. Wow. Gimana? Kayak kalian kaget gak aku dapet unit song Blue Rose? Kayaknya gak kaget sih ya. Soalnya mungkin kayak kan aku image-nya kayak gini ya. Sumpah aku kayak gak bisa ngeliat diri aku sendiri di sini. Apa sih? Ntar dengar suara Owen. Iya nih. Ganti nyetir dong. Iya, tadi tuh bahkan kan Cevio kan bilang kan, aduh sebenarnya capek nyetir. Aku bilang gini, aku bercanda. Gimana kalau gantian aja aku yang nyetir? Terus ke Cevio, enggak dulu deh, enggak dulu. Masih ingin melanjuti ya, melanjuti hidup ya. Kalau aku yang bawa, oh, enggak tahu lagi deh. Nginep ya, iya. Kalian di Season Girls paling suka lagu apa? Kalau aku paling suka banyak banget. Aku paling suka setlist Season Girls. Maksudnya aku suka banget kayak sampai enjoy banget gitu bawainnya. Seru. Aku suka Kimiga Hoshini Narumade. Terus aku suka Don't Disturb. Don't Disturb. Abis itu apa ya, Virgin Love. Virgin Love aku suka, kayak apa ya, menggambarkan, menceritakan tentang cewek yang sok kuat, sok dewasa gitu, tapi aslinya masih anak kecil, masih masa kayak masih polos, masih kayak payah, tapi kayak dia dari saya menjadi dewasa, bicara bicara dan pamer saja seperti siapa sudah pasti aku, nggak canda. Ya jadi kayak itu sangat menggambarkan aku sepertinya ya, kayak sok-sokan aja gitu kan, tapi seru sih. Terus apalagi ya, selain Virgin Love, aku juga suka Yakusoku Yo. Itu kenapa nggak tahu, kayak arti liriknya tuh ngena banget, kayak oh my god, ini kayak bisa diinterpret, digambarkan ke siapa aja nggak sih, bisa ke antara kita sama fans, terus kita sama teman, tapi yang paling aku ngerasain ini, tapi yang maksudnya kayak aku melihatnya ini point of view kita member ke fans sih, kayak ya terima kasih untuk segalanya. I wanna cry, like sad. Terus sudah pasti festival ya, Boku no Uchiage Hanabi, lagu kesukaan kita semua ya. Terus aku juga suka abis Boku no Uchi. Ya abis itu Yakusoku Yo sama Korogaru guys. Kemarin waktu yang nonton langsung, kalian ngerasakan kayak wah ini lagu yang paling ditunggu-tunggu gak sih? Terus kayak we are the JKT gitu, kayak seru banget. Kayak itu kan lagunya harus power gitu kan.
Jadi kayak karena membernya power, jadi fansnya kayak juga ikutan power gitu juga. Kayak semangat banget ngechatnya. Semangat banget kayak mau bonus song. Terus apa lagi ya abis itu? Garu Cinderella. Cinderella. Kayak hampir semuanya aku suka di Session Girls. Bener-bener kayak hampir semuanya. Kayak enak dinyanyiin, enak dibawain. Semangat banget pokoknya. Yes. Oli. Nanti kayaknya Jessie mau gimana pun tetep coba. Oh, thanks. Mau Kinji, Rarita sama siapa? Sama siapa ya? Gak tahu ya, jujur ya. Aku kayak gak tau lah. Tapi kayaknya kalau misalnya harus, kalau emang bisa pilih, kayak harus cari yang member yang kayak chemistry-nya udah dapet banget ya sih sama kita gitu, sama aku. Palingan ya kalau enggak Ci Jaslyn, ya siapa lagi? Christy palingan. Oh my god, gak kebayang banget gak sih? Cepio kan katanya udah jatahnya Ara. Jadi ya sudah. You look good. You look so cute with that ponytail. Thank you. Jadi udah tahu ada project ini apa buat kamu, udah tahu kok. Terima kasih buat kerja kerasnya. Iya atau enggak kalian, atau enggak gimana kalau kita, kalau kalian Kinji Rarita sekali sama aku aja, gimana? Gantian rolling, rolling gak tuh? Berarti jadi kayak daftar dulu siapa yang mau perform Kinji Rarita, tapi ya, tapi jadi enggak, jadi tapi enggak deh, enggak jadi deh. Ayo kita Kinji Rarita bareng lah, asik gak sih? Asik kan? Tapi kalian nggak usah joget kan, duduk aja kursi penonton sambil nyanyi bareng aku gitu loh. Oh my god, aku memberikan ide bagus. Seru banget. Kayak kebayang gak sih Kinji Rarita bareng fans? Ya aku lagi di kamarnya. Enggak sih, bukan di kamarnya Cevio. Ini di kamar biasanya aku nginep di rumahnya Cevio. Tapi jadi gak terlarang dong. Terlarang dong. Oh iya, siapa yang lagi nonton Session Girls? Gak tidur bareng Cepio? Tidur bareng sih. Tidur. Tapi maksudnya kayak kalau misalnya ini tuh kayak misalnya ada temen yang menginap, dia baru tidur di sini bareng temennya. Kalau nggak ada yang nonton kan, kalau nggak ada yang nginep ya dia tidur di kamar dia sendiri lah. Sekarang udah sampai mana guys? SG. Terima kasih disco light-nya ke Cactus Jacks. Cactus Jacks, thank you. Halo Jisi, long time no see. Long time no see juga. MC2 berarti udah unit song ya? Wah, berarti kan sudah tahu unit songnya siapa-siapa aja. Jadi Kinji Raritanya siapa guys tadi? Aku udah tahu duluan. Udah tahu duluan. POV Muta Azizia. Blockingan Blurosnya sama Cigre ya? Iya sama. Satu blocking.
Seru banget deh. Kayak aku seneng deh sama Cigre, soalnya kayak kayak mau nanya apa aja tuh kayak Cigrenya enak buat ditanya gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa terbantu. Seru. Wah, wow, makasih lagi di Skolite-nya Kak Ferry Yoga. Thank you. Oh, jadi sih waktu lulus keren banget. Thank you ya. Semoga kapan ya session girls lagi. Aku pengen cepet-cepet session girls lagi deh. Nggak sabar perform. Bosen nggak sih di rumah ngapain? Bagian kamu sering deketan sama lumayan sih. Aku di Cinderella refnya bareng Kanin ref 2. Oshihan dari cafe ini enggak dong. Cigre itu seperti ciciku sendiri, kakakku. Banyak kak, banyak cici-ciciku. Cafe ini tetap lah Oshi aku. Asalnya aku sudah Feni Oshi sejati. Kayak nanti bentar lagi aku join Feni Deliti aja deh, gimana? Gimana guys? Apakah kalian setuju? Minta link formnya boleh nggak? Kalau misalnya Feni Deliti mau ada fan project, jangan lupakan aku ya. Ada Discord lagi dari Katemi, thank you. Pakai baju Fanny Deliti biar kayak Insanity, kayak Indah ya. Iya makanya, tolong ya di waro saya, tolong Fanny Deliti saya di waro. Kita tungguin Cevio ya, tunggu Cevio selesai, baru kita bisa showroom bareng, kita fun together, have fun. Yo admin Fanny Deliti, takut banget. Enak banget disini tawa aku, hahaha. Kangen banget ngobrol sama. Oh sama. Kapan ya, kapan lagi sih? Pernah merasakan diinjak Kak Gaby? Belum sih, belum. Tapi aku sangat amat menantikannya. Kalau kalau misalnya sekarang kan udah gak ada timan kan. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba keinjak kafe ini, kafe ini lagi. Kalau tiba-tiba gak sengaja keinjak Kak Gaby, berarti udah resmi jadi tim apa? Jadi member JKT. Jadi kalau misalnya, ya enggak sih. Kapan main ke Semarang aja belum tahu nih, lagi pandemi. Jadi member JKT secara adat iya juga. Betul juga. Jadi hari ini aku di Twintel kan guys, tapi ini kayak udah berantakan rambutnya sumpah. Kayak jelek banget, udah jelek banget. Hari ini yuk bikin ayo senyum-senyum lo. Cie senyum-senyum. Jessy mau injak kaki aku enggak? Boljuk. Boleh juga. Prank call lagi dong bareng Cipi. Wah, bener-bener nih. Bener-bener. Kalau kayak gitu gak ikutan deh, gak ikutan ya. Siapa yang sudah kapok? Tentu saja saya. Kapan-kapan showroom pas sahur yuk. Gak bisa bangun ya kebetulan. Tapi
Enggak juga sih, kadang aku aja belum tidur ya jam segitu ya. Tapi kemarin, kemarin malam aku tidur sama Cevio jam jam 3. Jam 3 pagi. Ngobrol. Bener nih, literally aku di sini, Cevio di sini, terus kita kayak tiduran, terus kita kayak ngobrolin tentang apa aja. Seru banget. Kayak bisa ngobrol. Gitu. Kalian kalau misalnya nggak usah lihat muka aku, nggak apa-apa kayak gini. Nggak apa-apa, nggak nge-lag kan? Kemarin nginep. Iya dong, kan nggak, kan kalau misal, kan kalau apa, aduh apa sih mau ngomong apa, kalau nggak di post bukan berarti tidak nginep, nggak semuanya harus di publish. Pegel, nggak juga sih, cuma kayak biasa anaknya nggak bisa diem aja. Hehe. Tidurnya jangan subuh mulu. Iya, soalnya kan kemarin kan lagi sibuk-sibuknya persiapan setlist, makanya jadinya tidurnya malam. Eh, enggak subuh maksudnya, tapi sekarang kayaknya udah bisa lebih santai. Pakai koyo enggak? Aku sehat sekali. Wedah kangen lagi. Mengenak kangen. Enggak canda. Sumpah sih, kadea sih. Fix gak sih, aku gak usah beli casing HP lagi, kadea. Ini casingnya udah aku pake, seriusan. Warna putih. Dia yang kasih aku casing, dan aku kayak udah fix. Gak akan beli lagi. Tau gak sekarang total casing aku udah berapa? Tadi tambah 3, ada 13. 13 casing totalnya, jadi no more beli casing. Lucu gak? Tuh, gak usah ditanya. Aku sampai pamerin, ah, lucu banget ini, dikasih, dikasih gitu. Kolektor casing. Aneh banget kayak ngomongnya. Enggak sih, maksudnya bukan kakak yang aneh kak. Maksudnya kayak aku mikirnya kayak kolektor. Katanya udah tobat. Iya, emang memang sudah. Tapi tadi kebetulan ada kakak yang baik hati memberikanku casing HP ya. Bahkan tadi aku bilang ke Cijasin kan, pertama pamer dulu kan. Lucu gak sih? Gemes banget mau nangis gitu kan. Terus aku bilang ke Cijasin, fix sih Ci, ini aku gak akan beli casing lagi. Kalau sampai aku kebeli, tolong marahin ya, thanks. Kapan-kapan deh ya aku pamer, terus pamer enggak. Tolong jangan dicontoh. Tidak boleh ria, ya enggak. Thank you diskonnya Kak Randy. Pamer mulu kapan GA-nya, aduh. Iya jujur kayak bingung, kayak ada beberapa casing tuh yang kayak waktu dilihat di apa di website, eh di fotonya tuh bagus gitu kan, tapi ternyata yang datang tuh kayak nggak sesuai ekspektasi, jadi kayak kadang tuh bingung kayak nggak mau dipakai, ternyata jelek, tapi karena murah kan jadi ya nggak apa-apa lah, dimaklumin kan ya, dimaklumin. Aduh nggak bisa. Sambil nonton SG ya, oke, sans, santai. Santai banget, gak apa-apa, kalian gak nonton juga gak apa-apa kok. Seriusan, seriusan, gak bohong. Kalian gak nonton gak apa-apa. It's okay, yang lagi gabut aja. Pakai casing pisangnya Cepio. Iya, casing pisangnya Cepio. Gak nanti ngambek, enggak lah. It's okay. Seriusan weh, kalau kalian mau kayak kerja atau mungkin ngapain gitu, it's okay, sans. Husnya Freana, oh sekarang Kak Hus udah Freya banget ya. Oke okay lah,
CKP TW. Aku gabut always. Sama tos dulu. Oh my god. Bukan aku. Ah, masa sih? Asik konten. Oh ya, aku masih belum bisa deh yang tadi kan di MC kan ada tongue twister. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Ular lari lurus, ular lari lurus. Ular lari lurus. Ular lari lurus, ular lari lurus. Kenapa sih aku nggak bisa? Kenapa aku nggak diajarin huruf R dulu? Kenapa ya? Aku baru tahu ternyata Ashel juga nggak bisa ngomong R. Soalnya kayak nggak kayak nyaru gitu loh, kayak nggak terlalu kedengeran gitu. Ular lari lurus, ular lari lurus. Capek, capek banget ngomong doang. Ular lari lurus. Asik banget temen dong. Iyalah, kan kita udah friend. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Ikutan jangan. Kenapa harus ikut-ikutan? Ih, parah banget. Jadi sudah kita sudahkan saja topik ini. Tolong ya, tidak usah dilanjutkan lagi. Jess tadi kahus VC sama Freya. Oh gitu. Parah sih. Ngakunya sih OC-nya Jess tapi nggak pernah video call. Masa kayak gitu, parah banget. Dari minggu dari enggak tumben hari ini ketawa mulu. Ya, iya dong, kan kita harus happy. Jangan lewatkan momen ini. Harus nikmati momen ini. Males VC ngomongin Cika mulu. Ini siapa kayak kenal? Mari kita perlihat, kita analisa baik-baik. Oh. Oke. Okay. Apa nih datang-datang Happy Meal? Keluar kamar. Itu tak mungkin. Susah tau awalin liriknya Blue Rose kayak. Enggak sih, enggak susah sih, cuma kayak kadang suka belibet aja gitu. Gimana kalau aku mata doang gimana? Hihi. Open for surprise. Next VC lagi guys. VC dong Kak tomatnya Jessie. Tomat katanya udah Jessica Chandra Osi banget gitu. Udah aku gimana kalau kita gini showroomnya gini aja. Ngintip. Ih serem. Serem. Retweet Katroku dong hari ini. Coya. Aduh, jatuh. Ah, keinget Cheryl. Coya. Di ponytail jadi kayak Yeji. Ah, masa sih?
Nobar Session Girls. Mau, sumpah aku mau banget nonton Session Girls yang ini kan. Tapi aku kan ngikut Cevio kan. Terus aku nginap, jadi ya aku harus ikut Cevio. Soalnya Cevio video call. Jadi harus balik. Coy ya, nggak tahu coy ya apaan itu, kata-kata Cheryl juga nggak ngerti. Tapi kayak ya udah, Cheryl ngomong coy ya, coy ya, mau aku ikutan ini kan. Coy ya, coy ya. Ketawanya, coba ketawanya Eril bisa yang ini ya, yang nyah gitu ya. Cijes sih aku izin jadi Nosia. Seriusan gak? Seriusan gak sih? Nyah Atau enggak kalau lagi Cheryl kalau lagi ngeceng-cengin Kak Ip. Nyah gitu. Gemes. Gemes. Gemes with Z, with Z. Gemes. Cevio bawa mobil kecepatan berapa? Enggak tahu ya. Santai sih enggak. Benar ini karet kok ada di sini. Kok bisa? Ya guys, kalian jangan kaget dengan kekuatan quick change ku. Karena kita sudah biasa main transitions, jadi sudah biasa lah ya nggak sih? Nggak sih, tapi itu karena di double sih jadi cepet. Kalau nggak di double, tidak keburu, mana sempat. Foto juga, mana sempat. Ya, soalnya anak transisi itu ya, kan cepet ya. Transitions, itu latihan transitions, semuanya bisa jadi makin cepat. Iya guys, seru banget deh. World of record of quick change. Masa sih, emang member lain gak pernah ada yang 40 detik? Ya gak sih? Kamu pemegang rekor MURI untuk quick change. Cocok jadi pesulap. Yes. Itu salah satu cita-cita aku dulu. Dulu aku waktu lihat pesulap, oke. Mau coba gitu. Quick change 40 detik udah kayak pit stop F1. Pit stop apaan? Biasanya double units on this long distance. Iya, tapi seru aja gitu kan. Yes, I'm a magician. Sulap. Tadi, oh iya, sekedar info. Jadi kan tadi kan sebelum aku nungguin mau showroom kan aku iseng gitu kan, gak tau mau ngapain gitu. Terus aku lagi denger BNT, soalnya aku kangen. Aku denger enggak sih, enggak denger BNT. Aku pertama ketemu lagu Deja Vu. Terus aku kayak jadi kayak apa yang coba denger lagu BNT, siapa tahu kan nostalgia gitu kan, nostalgic. Terus akhirnya aku dengerin dari M1. Bener-bener nostalgic banget kayak bring me back please. Kangen. Bisa boys and girls magician girl. Yes, sesi limanya Cevio belum selesai. Siapa yang tadi video call sama Cevio? Kalian lulusan Hogsworth. RKJ paling suka unit apa? RKJ unit aku. Soalnya seru.
ada pengalaman menarik gak pas SG kemarin? Ada banyak SG tuh menarik banget, aku suka buat sama Season Girls. Jadi kalau kalian bisa lihat, aku kemarin kakinya plesteran dua-duanya, pakai plester, plester tau kan? Di kedua belakang kaki aku, kaki bawah. Kok, emang ada kaki atas ya? Jadi kan biasalah, sepatu baru biasalah. Jadi kayak masih sakit gitu kan. Sebenarnya tuh udah lama pas GR kan dicoba udah pakai baju, udah pakai celana, udah pakai celana, udah pakai sepatu. Udah pakai baju, udah pakai sepatu, udah pakai hairpin segala macam kan. Terus kayak kayak masih sepatu baru kan biasa suka lecet kan. Terus ya akhirnya luka kayak semua. Aku kira aku doang, ternyata yang lain juga. Jadi kayak pada lecet, jadi ya udah kita tutupin, kayak lindungi pakai 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 plester. Pakai celana lagi. Ya udah. Akhirnya ya udah. Kayak waktu, ternyata aku kira nggak ada yang nyadar kan, ya ternyata ada yang nyadar, ini kenapa member pada plasteran semua kakinya, soalnya sepatunya bikin lecet, soalnya sepatu baru. Gitu sih. Terus kayak waktu mandi kan, pulang kan, mandi tuh sakit banget, perih banget. Pernah nggak sih kan, pernah nggak sih kayak lecet gara-gara sepatu baru gitu, kayak belakangnya gitu loh, kan ada tulang belakang sepatu, eh tulang belakang kaki kan, itu sakit banget. Kayak gitulah. Tumit, emang iya namanya tumit. Jess, baca nama aku. Pacaran yuk. Are you being serious? Gak dulu, gak dulu. Gak dulu. Kalau ditolak pasti sedih ya, Kak Hus. Ya gak sih? Apa gak usah ditolak aja? Diapain dong kalau gak usah ditolak? Masih terima. Effort dong. Effort dong. It's too nice to meet you. Kenapa sih? Nice to meet you. Nice to meet you. Kok tahu sih? Ya iyalah. It's so obvious. Tadi sebenernya udah baca sih, tapi gak pengen. Maksudnya baca dalam hati, kayak keliat gitu, tapi gak mau baca, males. Tapi karena aku baik hati, tidak sombong. Yes. Tugas matematika udah kerjain. Kenapa sih di momen-momen kayak gini nanyain tugas matematika? Sedih deh, sedih. Sakit hati. Gak canda-canda. Ini tuh orangnya suka bercanda. Jangan Katro, biar aku aja Katro. Oke, siap. Siap. Nambah cewek itu aku mau sama namanya Jessica. Seriusan gak sih? Ya ampun, pasti sedih banget ya. Pasti trauma banget gak sih sama cewek namanya Jessica. Aku bayangin Jessica, aku Jessica sih sebenarnya. Eh apa sih, gak jelas. Maaf ya, gak jelas banget. Keren matematika tiap jam. Makan apa tadi? Tadi makan nasi
makan mie, makan kue banyak banyak, nonton jidat ya. Joki tugas itu gak bagus, tapi kalau JC minta gak apa. Di belakangmu itu apa sih? Tembok. This is tembok. Makan sayur gak? Enggak. Iya, bau-baunya makan mie lagi nih hari ini. Namanya siapa? Ya paling kalian pasti kangen dengan Jackie. Kalian sudah lupa dengan Jackie. Wacana Oikawa sister. Pusing banget liatnya. Oikawa sister. Pusing. Hari ini aku Mia sister dulu. Aduh, kenapa sih? Iya, emang Atsumu, tapi emang suka talent, suka mengada-ngada gitu loh. Jadi dia tidak terima kok suka sama Atsumu, kenapa sih? Padahal Atsumu tidak ada salah. Emang Atsumu pernah berbuat apa? Itu di belakang punggung apa sih? Kok punggung apa? Aduh, pusing. Sad. Kenapa? Memaksakan kehendak. Gimana sama Ara? Apaan sih? Biasa aja. Gimik di panggung hanyalah gimik. Saya tadi tidak ditolak. Memang gak nyampe aja chemistry-nya. Maksudnya kayak kita kayak tidak saling. Dia gak tahu aku mau ajak dia main gitu. Jadi kayak dia bingung apa nih. Kinji Rareta Jessica Jessica enak. Aduh, jatahnya Ara lagi. Dilihat-lihat nih sama Cepio. Nah itu kan masih mending ya. Apa Anda tidak capek cantik terus? Gimana ya? Sebenarnya sih capek sih. Cuma ya udahlah ya. Bismillah Jessica, Jessica, kalian berani bayar berapa dulu sama buat JOT? Oh my god. Parah banget. Di ini kan. Ayo Kinji Rareta Jessica Jessica mau ke JT gitu ngomong. Aku dukung Jessica Friana. Itu mah kahu saja sih. Ya gak sih, walaupun bukan akun fake-nya juga kahu sudah tetap Freya sekarang ya. Oke lah. Oke, gak apa-apa. Di spam. Kalau sama Kak Chika jadi J Chika. J Chika. Di belakang sering ngobrol haikyuu sama siapa? Sudah pasti my one and only. Siapa tebak? Jess Chika gak enak banget deh diomonginnya. Kayak dipanggil Jess Chika. Kayak S-nya ganjel banget. Kayak kenapa sih harus ada S-nya? Jessiska aja. Sama kasih Jay. Jessica. Sudah resmi tidak ingin terlibat dalam ini.
Tolong. Saya masih bahagia sendiri. Jeshani aja. Oh. Nanti aku menghancurkan rumah tangga orang lagi. Kalau Jeci kak nggak ikut kapal-kapal, nggak deh. Aku cukup ikut kapalnya ini aja. Bahteranya Nuh aja. Nuh, tahu Nuh nggak? Nabi Nuh. Tapi itu udah bertahun-tahun yang lalu sih, udah berabad-abad yang lalu sih. Bahtera. Ya, kalian tahu kan Bahtera dia bikin Nuh disuruh Tuhan dibikin Bahtera soalnya Tuhan ingin memusnahkan, nggak memusnahkan. Nggak, soalnya kan manusia berdosa gitu kan. Terus yang dipercaya sama Tuhan cuma Nuh doang. Jadi dia disuruh bikin Bahtera buat menampung segala makhluk hidup yang ada di bumi ini berpasang-pasangan. Pasang-pasangan. Lalu ya udah cerita nabi. Jadi gue suka, oh ya ini hari Minggu guys, gimana kita konten sekolah Minggu bersama Cevio nanti, gimana gimana kita konten, nggak sih capek ya sebenarnya. Sahabat bergandeng tangan dalam kasih dalam satu hati. Sama Lulu, kenapa sih harus sama Lulu? Om 48. Gak ada Yorinya, tapi apa telepon aja Yorinya. Kan gampang ya, dia tinggal kesini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Enggak guys, enggak. Ini bukan kristenisasi. Ini siapa nih yang pertama kali suruh konten kolam minggu nih? Tolong salahin dia aja. Dia yang pertama kali mengidekan itu. Tolong ya. Aku dipancing seperti ular menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan benar. Yang baik dan salah. Yang baik dan jahat. Yang gak baca Alkitab gak tahu, parah banget. Maksudnya yang buat sekolah minggu ya. Yang ilmu sekolah minggu. Iya, ngomong-ngomong tentang sekolah minggu, udah lama ninggal gereja. Lucu banget sumpah. Aku bacanya majalah Bobo. Lucu banget. Kenapa sih orang-orang kepikiran ngomong kayak gini? Jahat banget diajakin ke neraka. Aku sama hidup gak pernah ke gereja. Seriusan gak sih? Atau mungkin kakak tidak gereja? Memang beda server. Hari ini aku kes. Hari ini aku kes. Kitabnya bubuk. Aduh. Aduh. Iya kan, masjid bukan gereja. Tidak kaget, saya tidak kaget. Bacanya Wikipedia kenapa sih? Aduh, seru banget deh. Udah lama nggak showroom. Gerejaku di efek santai empat lagi. Jadi
Jadi JKT48 adalah agamamu ya. Itu pemikirannya salah. Pemikirannya salah. Tapi tetap stand JKT48 for better skin. Better skin. Siapa yang gak mau punya better skin? Parah, kan tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh menyembah patung. Dobat hei masyarakat. Tolong kasih tahu kak. Teater JKT adalah kuli pemujaan. Gak boleh gitu weh. Jokesnya sangat amat gelap. Seperti Seperti apa yang kita harus tetap ke jalan yang benar ya enggak? Lurus ke jalan yang benar. Anak Tuhan ya iya dong. Agamaku sama kayak Naruto. Emang Naruto agamanya apa? Kenapa sih ya ampun, aku kayak pengen rasa kayak pengen screenshot kalian ngomong apa pengen aku ngakak. Aku nggak mau aku nggak mau kasih aku mau baca komen aja boleh nggak sih animisme penyembah anime lucu. Oke. Atsumu dalam bahasa Aram berarti aku tersesat. Berarti apakah menyukai Atsumu artinya aku tersesat? Dibaptis umur berapa waktu? 13 tahun kalau tidak salah. 13 tahun. Tapi kayaknya boleh gak sih baptis dua kali? Kayak rasanya percuma udah dibaptis tetap melakukan dosa. Ya gak sih? Punya nama baptis gak punya. Gak tahu ya. Yang punya nama baptis tuh kalau gak salah tuh Katolik gak sih atau iya? Gak tahu sih. Gak tahu sumpah. Ini aku nanya ya bukan so tau. Showroom bisa potret ya? Bisa. Tapi jadi kayak gini. Soalnya aku Kristen Protestan kan, jadi nggak ada nama baptis aku juga nggak tahu. Kalau ada Atsumu, ada Atsuku. Ini nggak lucu tapi ini perlu apresiasi. Nggak mau jadi aku ketawa. Aku baik hati. Ini ada AC di atas. Sumpah, Owen. Ada apa, Owen? Aku lagi live showroom. Mau lihat. Owen kok gak main Naruto lagi? Ya, dikacangin, sedih banget. Tadi tuh ada mamanya, ada Mami Chevio ya. Ngeliat dulu. Bentar ya. Tadi aku datang gak ada Mami Chevio. Bentar deh. Aku belum menyapa Mami Chevio. So kemarin pas aku nyampe, Mami Chevio lagi nginep di rumahnya mereka yang satu lagi. Owen terusir. Gak usah, malah aku ngajakin tadi. Owen sudah trauma diusir. Bukan rumah. Bukan dong, kan aku suka ke rumah orang lain yang bukan rumahku.
kayak seru aja gitu. Nyalain AC suhu berapa? Kalau baru kayak baru dinyalain tuh 18, tapi kalau misalnya udah agak lama tuh jadi 22. Ya, 22. Anda ngungsi? Iya, ngungsi. Kami mau Owen. Ha. 30 derajat. Wah. Ya kali gak sih. Kamu di mana ya rumah Cepio? Di kamar. Kamarnya. Nginep sampai kapan? Sampai besok doang. Belum ibadah hari ini. Iya, memang belum. Hehehe. Udah lihat itu belum lihat apa sih? Di rumah Chevy bantu bersih-bersih gak? Bantu dong. Suara apa tuh? Owen lagi nyanyi-nyanyi kayaknya. Ya gue mau cerita, jadi kan tadi pagi kan aku bangun kan. Kan tadi aku show 1. Terus ya bangun pagi kan. Terus ternyata ada ini, ada saudaranya Cevio masih kecil juga. Kayak seumuran Owen kayaknya, tapi kayak lebih kecil gitu, cewek. Terus dia, aku bangun. Terus tiba-tiba dia ngajak aku main petak umpet. Dan aku kayak baru ketemu dia. Maksudnya aku udah tahu dia, soalnya pernah di story-nya Cevio kan. Tapi mungkin dianya gak, belum tahu aku ya, aku belum pernah ketemu. Dia si Angel. Terus tiba-tiba bangun-bangun dia, "Hai," dia manis banget tuh ya. Tapi katanya dia nyebelin, soalnya dia berisik. Jadi emang iya sih, kayak masa belum kenal udah "Hai, kamu cantik banget." Padahal tadi aku baru bangun, benar-benar baru bangun, belum ngapa-ngapain, cuma mau menampakkan diri di ruang tamu gitu kan. Sebab dia lagi main HP kan, terus lihat aku, "Hai," gitu, "Good morning." Padahal kayak kita belum kenal. Tapi kenapa kamu udah good morningin aku? Itu lucu banget. Aku gak jutekin, Wer. Aku kayak terpesona, kayak wow, so sweet. Tapi kata Cevio, dia katanya nyebelin, kayak berisik gitu. Terus kan tadi kan aku kan mau siap-siapkan mau show kan. Mau OTW ke FX sama Cevio. Terus dia, aku kan dia kira tuh aku mau pulang kan. Terus aku udah, dia ngajakin aku main petak umpet, tapi aku nggak bisa kan, kayak aku saya mau siap-siap karena nggak sempat. Terus kayak tadi tuh kayak udah mau telat gitu kan, harus nyampe nya. Terus akhirnya kayak dia, "Ayo main petak umpet yuk." Terus aku bilang, "Iya, oke." Tapi kayak belum, aku nggak ngumpet dan aku juga kayak nggak nyari gitu, kayak ya udah. Terus waktu aku udah mau siap nih, udah mau jalan nih, terus dia bilang, "Ah, jangan pergi, jangan pergi." Sebenernya dia peluk aku, kayak gemes, anak kecil. Tapi kayak ini rasa punya adik cewek yang lebih kecil. Itu kayak gak tau kenapa ya, adik orang lain tuh lebih menarik daripada adik sendiri. Ya gak sih? Terus dia juga nanya, "Kok rambut kamu panjang banget?" Terus aku bilang, "Iya, soalnya ya gitu deh." Gitu deh gitu. Gemes. Anaknya masih ada enggak, udah pulang. Jadi akhirnya dia enggak jadi main petak umpet sama aku. Soalnya dia sudah pulang, aku baru balik dari FX, dia udah pulang. Sad. Tapi gemes. Bawanya Cevio sudah selesai. Cevio boleh pinjam tripod gak? Boleh. Tadi aku corong kayak gini. Udah masih corong gak? Masih. Oh iya. Yes. Ya, jadi tadi juga pada nyariin. Kok habis video, kok baru banget selesai bahkan? Udah siap-siap dulu. Mau beres-beres dulu. Mau ambil ini? Boleh.
Enggak lah. Oh iya. Hai tante, udah. Tadi di efek sih. Enggak apa-apa. Oh, belum nyapa Mami Cevio, soalnya tadi. Taruh di mana ya? Ntar ya guys. Belum. Halo, aku nginep ya. Hello. Miau miau. Miau miau. Ichini sanya arigato. Ichini. Ichini sanya arigato. Mau makan nggak? Lapar nggak? Boleh. Eh, kenapa jadi kayak gini tiba-tiba? Nah, hai. Bentar, Cevio kayaknya masih belum selesai video call-nya. Tapi tadi dia udah balik. Oh. Aku kan sebagai BGM showroom. Gimana kalau kita makan ini? Asik. Aku give it nanti pake. Ih, takut banget. Ini belum bisa dinyalain lampunya. Emang ada CPO? Ada dong. Ada back sound-nya. Kedengarannya. Boleh. CPO, Owen. Owen kedengeran nyanyi. Oh iya. Demi apa sih? Tadi ngomong Owen lagi nyanyi opera ya. Pusing banget. Aku pengen masuk. Wah, suara Owen merdu sekali. Gimana kalau kita kayak showroom kayak waktu itu, kita sambil masak mie? Boleh. Boleh. Masak ini Indomie? Eh, enggak. Kamu apa? Hah? Ada beli ramen. Suara Cevio. Ramyun deh, ramyun. Suara Owen merdu. Mau bikin ramyun. Mau bikin ramyun. Diomelin mamiku Owen kayak, ini anak ya kan. Mau masak, mau dimasakin aja nggak biar di sini? Nggak apa-apa. Nggak apa. Kita tidak minta, kita tidak butuh konten. Satu aja ya. Kuah goreng. Cevio apa? Cevio aku makan kuah. Apa? Aku beli ramyun. Oh ramyun. Aku tapi cuma ada satu. Kuah aja. Kuah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku kuah aja. Pakai telur nggak? Boleh. Boleh. Makasih ya, Mbak. Terdengar suara sosok Owen. Dibungkam. Pusing banget. Tunjukkan muka kamu, Cevio. Hello. Belum selesai video call ya? Masih tunggu ada satu orang harusnya, cuma enggak tahu belum datang. Hello. Ini kenapa pakai ini cuma enggak dinyalain sih? Enggak, ini enggak ada colokannya. Ini coba. Apa ini cas tapi? Atau enggak yang colokannya panjang kayak waktu itu enggak ada ya? Ada di kamar. Bentar ya. Hah? Oh, paduan suara. Siapa yang mau? Mana dari tadi ngomongin. Lucu banget. Aku habis video call, teman-teman. Makeup belum, ini belum hapus makeup dari teater. Iya, bahkan ini masih rambut teater. Sama aku juga. Masih makeup teater, cuma aku tambahin kucing aja biar kayak so lucu gitu. Oh, nyanyi setlist apa itu?
Itu setlist ini, setlist rahasia JKT. Iya. Belum boleh di-spill ya, guys. Kedengar. Mandi weh katanya. Iya, abis ini karena tadi kan aku kan rumahnya agak jauh kan ya dari teater. Terus kayak jam 5 tuh udah mulai video call. Jadi aku nyampe rumah tuh enggak ada waktu buat beres-beres. Maaf ketabok. aku mau giniin kasur kan tiba-tiba kena gitu loh. Awan penyanyi favoritku. Wow. Kenapa sih harus dicontohin? Tolong nadanya naik turun banget ya, Awan. Tadi dibungkam sama Mia Cebius. Lucu banget. Mau makan ini gak sih, lapar? Ini apa sih? Ini tuh kayak dalamnya pisang gitu, guys. Pisang ya? Gak suka buah. Wow, aku suka. Wah, silakan aja coklatnya. Ini tuh kayak piscok, cuma bukan piscok. Kayak pisang molen gitu ya? Oh iya, pisang molen namanya. Pisang molen namanya. Mari kita coba. Cevio juga tahu ternyata. Kayak semua orang tahu itu deh. Ini harganya berapa, Cevio? Ini harganya 15 juta gak ini? Kocak deh. Aku dan Cici sih sangat gimana sih? Aku sering lewat di ini di FYP TikTok. Jessica Kavio nih kok. Owen kok. Ini harganya 2 miliar. Terus ini terbuat dari pisang yang seharga. Ini pisang yang ada di Taman Eden. Jadinya mahal. Mahal ya. Mari kita coba. Silakan mencoba. Selamat mencoba apa sih? Selamat mencoba. Owennya nyanyi lagi, Owen. Capek dia. Tadi Bebedi kan aku lagi suruh si Bebedi datang, dia cuma buka pintu, dia liatin aku, terus dia keluar lagi. Dia sama anak kecil caper. Bunyi-bunyi CV kayak kucing ya. Pohonnya sebelah sama pohon kehidupan kah? Tetangga lah. Tetangga lah. Nanti kalau misalnya udah tahu ini udah mulai video call lagi gimana taunya? Di mention kakak. Aku jadi ularnya boleh enggak? Yang mencoba menjerumuskan Hawa ke dalam dosa. Khotbah time, happy Sunday. Happy Sunday. Owen kok hening. Owen gak caper kayak Yori lah ya. Dia mau caper, anak itu tuh emang caper, guys. Serius. Sambil dengar lagu SG kali ya, karena aku cinta SG. Siapa suka lagu ini? Ada disco langsung. Langsung disco. Terima kasih. Bunga-bunga lagi diskonya, Ci. Kayak hairpinnya. Bener-bener don't disturb, Ci. Oh, lagi encore katanya. Lagi quick change. Quick change-nya 40 detik doang, Kak. Owen di-mute, Mami Cep. Saya bayangin aku lagi nanya mau makan atau enggak, terus tiba-tiba dia gini. Iya, tadi kan lagi nanya kan, si Jesse mau kuah atau goreng mie-nya gitu kan. Terus si Owen kayak, apa sih, wow gitu kan. Terus sampai mami aku kayak, ih ini anak deh. Terus dia langsung lari weh, kocak sumpah. Sama persis kayak mamiku. Owen tuh 2000 berapa sih, 2014 atau 2013? Lahirnya 2013. Ada hadiah. Wow, Kak Adren, halo. Dan Kak Adren, terima kasih. Berarti kalau sama adik aku yang paling kecil beda setahun doang, lebih tua Owen. Aneh banget ngomong anak 2013 lebih tua. Maksudnya aku
aku sebel banget. Aku kan suka banget ya lagunya, cuma keluarnya cuma bentar doang. Bahkan kayak cuma seperempat lagu. Nah, deh. Kita aku banyak ngasih lihat Korea yang kita tabrakan tangan. Oh iya. Jadi tuh kayak ada gerakan don't disturb yang kita harus melebarkan tangan gitu loh. Coba gimana monolognya? Kenapa kita enggak gini-gini aja kayak nyanyi, kayak ngomong? Ih, katro. Ih, katro. Umurnya sedikit di atas. Gimana tadi koreonya? Aku lagi pegang pisang molen. Gimana cici aja yang jadi kan, jadi kan ada kan guys, ada gerakan tuh aku sama Chevy tuh blocknya kayak deketan gitu, kayak cuma nolsengan-nolsengan gitu doang kan. Terus kayak ada gerakan yang kita harus buka tangan kita lebar. Nabrak kan terus. Terus waktu JR tuh kayak kita bingung ini mau siapa yang mau lewat atas, siapa yang mau lewat bawah. Alami katronya. Ada yang namanya Chevyo pacaran yuk. Sumpah tadi juga kayak gitu parah banget sih ini. Apa tadi Jessie pacaran yuk namanya? Enggak, dia bilang dia namanya pacaran tapi dia bilang gini, coba baca nama aku deh. Parah sih ini kahu sih. Enak banget lagunya. Apa itu pacar? Aku yang tahu pisang molen. Enak banget gua serius sumpah. Kepadamu. Gak project pop lagi Ceh. Udah ya waktu itu sesi project pop. Kemarin tuh pas lagi GR, pas lagi pemanasan tuh disetel lagu project pop seru banget. Oh yang Station Girls. RKJ. Apa ya? Pas aku bedek ini. Oh yang ada ini yang siapa ngomong gitu kalau ada Kak Ayu apa sih? Oh ada RKJ. RKJ ya. RKJ. Ya ada si Grey juga kan? Iya. Pisang bolen atau pisang molen sih? Iya, emang pisang bolen dan molen tuh hal yang berbeda. Setahu aku tuh pisang molen namanya. Tapi kayak dipleset-pleset aja. Emang iya? Gak tau aku. So tau aja. Atau pisang bolen tuh versi buletnya. Kayak bola bolennya. Gak tau deh. Pisang molen. Cepio pada molen. Capek. Molen tuh yang kecil. Ini kecil gak ya segini? Menurut saya ini kecil gak sih segini? Wow. Aku belum bikin Miku bahkan. Ah gimana dong? Kenapa makan Indonesia? Kayak gak seru. Aku dibikin mie sama. Aku seru makan pisang molen. Tapi nanti kalau Chevy udah makan kita, jadi kita nggak makan bareng, kita kan biar so sweet gitu. Kamu mau minyak ngembang? Jadi mau minyak ngembang? Enggak sih, jadi gimana dong masa makan duluan sih Chevy? Kadang di hidup ini kita emang nggak bisa selalu kayak gitu. Gak kadang bisa bareng-bareng terus. Kadang ya. Emang hidup ini kan penuh apa? Kan? Mikir. Kadang apa yang mau kita rencanakan dengan yang kita dapatkan tuh berbeda, tapi itu adalah yang terbaik gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya kita gak makan bersama itu adalah yang terbaik. Oke lah. Siapa tau kalau kita makan berdua jadi tumpah salah satunya. Oh iya, daripada kejadian kita gak bisa tidur di sini ya. Iya, jadi ini pasti jalanan terbaik dari Tuhan, percayanya. Jadi tau gak sih, ini aku udah lama banget gak makan mie kuah, jadi ini kayak baru pertama kali lagi. Review dong. Iya, ini jadi mie berapa juta ini, mie ini. Mari kita coba. Aku dan Chevyo suka banget. Gimana? Thank God is Peony. Baunya sampai sini ya nggak sih? Emang sekarang, aku tuh selalu bilang ke orang-orang, ke warga showroom, kalau misalnya aku pengen menciptakan teknologi untuk menghantarkan wangi. Karena kayak keren gitu. Kayaknya di masa depan bisa sih, ya nggak sih? Kayak ini kan, kayak sekarang itu kayak udah canggih juga. Seseorang cepatlah keluar. Di sini kita kayak keren banget ya sih, kayak kita wes gitu. Yang keren Cici Jessie doang. Enggak lah, ya ampun. Aku malah susah tau aku kayak gini sebenarnya. Tapi bahkan kemarin kata Kak Putri, Cici cembil di lagu ini. Bagus. Iya. Maksudnya tapi kayak masih harus banyak belajar. Kalau Cici tuh kayak udah kayak jago banget gitu loh. Enggak.
masih agak insecure sebenarnya sama Miku Cicani Cevio. Jadi agak gimana gitu. Bahkan aku masuk merasakan hal yang sama kayak aku. Aduh. Insecure sama Miku Cicani apa Cicani insecure gak Cicani? Gak mungkin. Gak mungkin. Siapalah kita debu. Oke lah kalau begitu yaudah aku berdoa dulu. Iya. Kembali bersama aku. Tapi kayak setiap performance teater ya selalu ada sesuatu yang kita belajar gak sih? Iya, benar. Nggak kayak selalu ada satu, setidaknya minimal satu pasti ada yang kita pelajarin. Jadi menyenangkan teater. Aku nggak mau libur teater sama bahkan kayak tadi kita bilang ya kapan sih teater lagi gitu. Pengen bahkan Sensation Girls lagi kemarin deh, aku sama Cijie sih abis selesai show SG kan. Kita bilang kayak kita masih bisa di show 2. Kan masih semangat gitu loh. Kan ada kan setelah kemarin kita session dulu kan ada ini kan ada GR ya, GR, ya buat show yang hari ini kan. Kita kayak kita enggak mau pulang gitu kayak. Bahkan kita nungguin sampai GR selesai enggak sih? Aku suka banget sih session dulu separah. Sama aku juga. Sesuka itu kayak enggak ngerti lagunya enak banget. Kayak kayak hampir semuanya enggak sih kayak sukanya. Lagunya enak, terus kayak bermacam-macam gitu gak sih model lagunya. Ada yang kayak Virgin Love yang genit-genit, ya, ada terus yang Don't Disturb yang kayak gitu, terus Fushidara. Bahkan dari ini ya, dari Fushidara ke Don't Disturb tuh emosi beda banget. Ya jomplang banget ya, itu kayak yang harus langsung switch. Harus switch. Love, love is the switch. Nah, tadi aku di switch kayak mau jatuh gitu deh. Kenapa? Gak tahu, kayak oleng aja gitu. Tadi ada apa ya, tadi pas lagi perform. Oh iya, tau gak sih guys, hari ini tuh aku perform sama ini tau, sama kayak apa sih, kan biasanya kan aku perform sama yang kayak ini kan, yang teman-teman yang ini kan, yang maksudnya kan kita kan belum pernah RKJ bareng. Iya, belum baru hari ini. Hari ini aku bareng RKJ sama Cevio. Terus ada bagian yang kita berdua. Iya, kita tetap lihat-lihatan lagi. Tetap lihat-lihatan lagi. Kayak seolah-olah kayak ngomong gitu loh, kayak ya kita berdua aja. Padahal kayak orang udah tahu ya udah, kayak ya udah. Nyeketi Sanjo. Iya. Biasanya sampe aku Cishani. Bisa samping aku ke iya. Mungkin Jessie kurang darah. Maksudnya apa kurang? Maksudnya apa kurang darah? Emang tadi kita lagi ngomongin apa ya? RK aja enggak sih? Ngomongin apa? Makanya. Oh, mau jatuh, mau jatuh. Oh. Mungkin ya kali ya. Bukan tahu emang sepatunya agak susah sih sebenarnya. Iya, kayak dari tadi minyak gak dimakan-makan. Ini udah ini belum makan lagi, masih makan telur. Bentar ya, aku cuci tangan sama mau masak mie juga. Oke. Okay. Semangat masaknya, Cevio. Terima kasih. Semangat. Doakan ya, teman-teman. Semoga tidak gagal ya seperti roti gosong. Oke, sampai jumpa. Selamat mencoba. Bentar ini bisa kayak agak diturunin gitu enggak sih? Aku takut mie jatuh. Kita karaoke gak sih? Seru banget. Bagai baling-baling di mesin casnya. Ini 5 juta cara makan MP. Bentar aku pengen tutup pintu dulu, tapi aku takut minyak jatuh. Jadi maaf ya, bentar ya. Semuanya pembatas hari cinta. Ya ini awalnya pas aku awal denger lagu ini kayak aku masih kayak asing gitu kan lagunya kan. Tapi ternyata semenjak kan latihan bareng lagunya, ternyata enak juga. Siapa mau ada telurnya juga? Aku dibikinin sama mbaknya Cevio. Dimakan dulu mie. Ini baik ngomongnya emang. Jadi ini pakai garpu. Biasa aku pakai sumpit. Soalnya biar seru aja gitu. Ini nggak tahu ini rasa apa ya? Kayak rasanya, tapi kayak baunya kayak kari ayam gitu. Jeng, abis itu lagu apa ya abis? Hmm.
Yes, this song. Saatnya karaoke guys. Emang biji sal tuh rasanya kayak apa sih? Siapa yang pernah menangis karena lagu ini? Jadi sedih. Siapa yang menjadi sedih karena lagu ini? Kenapa? Oh enggak. Oh enggak jadi masak. Oh iya, dibikinin. Emang males. Aku udah pada hal buruk terjadi. Kenapa? Apa tuh hal buruk? Di bawah terangnya lampion cowok yang ada di sebelahmu. Relate banget ya Sufi, yang nyanyian sangat menghayati. Kayak semua orang kayak gitu gak sih? Aku gak pernah ke festival musim panas gitu ya. Aku juga tidak pernah. Tidak bisa relate. Bahkan banyak tidak percaya Pia. Ya Pia udah selesai video call kah? Udah. Kalian berdua gak pernah ke konser musik? Pernah. Aku pernah nonton. Eh gak jadi deh. Aku pernah gak ya? Aku pernah nonton ini Wings-nya, Wings Tour BTS. Seriusan? Iya. Jeffy sudah pernah melihat Kim Taehyung secara langsung. Dia nyata. Oh my god. Dia nyata, oh my god. Aku tidak tahu kalau dia nyata. Aku juga awalnya meragukan. Ya enggak sih, kayak kadang tuh kalau pernah enggak sih kayak ngeliat orangnya cakep banget tuh kayak ini nyata enggak sih gitu. Kayak enggak nyata gitu, makanya aku udah berhenti. Kayak aku takut yang aku dambakan sama ini tidak nyata. Iya. Woi, kau? Siapa punya? Jeffy, aku kayak ini masih Kim Taehyung. Sudah pernah DWPC? Enggak pernah. Sebenarnya aku enggak suka tempat keramaian yang gimana-gimana. Maksudnya kayak kalau konser BTS itu kan aku emang suka BTS lagunya kan. Juga, ya, emang kan. Pengen lihat aja mereka tuh asli atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Karena mereka kayak unreal gitu. Jadi kayak ya udah aku nonton. Kalau misalnya acara musik yang lainnya, kalau misalnya enggak ada yang aku suka enggak aku nonton. Waktu nonton Blackpink juga kayak aku kayak ah, ternyata mereka beneran. Anda pikir Atsumu nyata? Oh, nyata dong. Di dalam mimpi. Nyata dong. Waktu itu juga pas nonton konser Blackpink, aku juga kayak wah, ternyata mereka nyata. Ya ampun, yang samanya aku lihat dari kayak gimana layar. Sih Blackpink aslinya? Cantik banget loh, kayak bahkan dengan kata cantik banget tuh kayak tidak menggambarkan mereka loh. Kayak udah lebih kayak, banget gitu ya. Kayak tinggi enggak sih mereka? Paling Lisa Rose sih. Jennie Jisoo gak terlalu kayak biasa aja gitu. Kalau Lisa setinggi siapa? Cide sih kan? Setinggi Cide? Tinggi banget ya? Jisoo setinggi siapa? Siapa ya kalo JKT itu kayak Kak Kristi? Enggak. Lebih pendek dikit. Siapa ya? Kayak iya kayak Cigri gitu. Iya? Iya. Makanya aku juga kayak lihat oh Jenny mungil banget ya. Jangan-jangan aku video call member JKT tapi enggak nyata. Iya, coba kalian bangun dulu, coba bangun dulu. Akan terus berlanjut meski dirimu bersama siapa. Sedih banget liriknya. Cintaku padamu hanya bagaikan astaga, aku juga bisa kali. Ayo berdua. Tunggu. Bentar, aku takut jatuh aja minyak. Yuk, satu. Ayo, aku sekarang katanya. 5, 6, 7, 8. Gini, apa sih? Tunggu, aku ada liriknya apa sih? Apa? Jalan tol malam hari wiper yang wiper yang menghapuskan air hujan bagai baling. Ya kenapa koreonya gak kayak gitu aja? Iya, kenapa? Setiap lagu itu semua member harus ponytail aja ya. Kadi itu tetep baling. Lanjut. Yo.
nggak sabar SNM ya? Ya masih. Iya sama. Tidak menyadari rasa sayang yang ada di lubuk hati. Ini lagu sedih banget sih. Semakin jauh jealousy. Aku jadi ngetin kemarin JR pakai ini sama sendat saling. Itu jangan kesel kali. Nggak tahu mereka nyadar, tapi mereka nyadar jadi aku insecure kayaknya ya guys. Tapi emang kayak gitu bang. Semuanya juga ya. Iya. Aku kayak insecure. Tahu nggak sih selama lagi itu kayak gimana? Aku kayak. Emang kayak gitu. Itu aku kayak berusaha. Menengah. Tadi mereka tahu. Tadi mereka tahu. Katanya hidup itu. Ini adalah rahasia member. Tapi aku kesel yang kita pakai plaster. Aku belum ada plaster sih. Cuma aku sih bukan itu sih, ini sih. Kemarin juga tangan aku kena mic terus berdarah. Aku kena pentok. Center sih, ini kena center ya. Aku juga tapi waktu JR sekarang udah enggak sih. Nah, ini nih enggak jelas juga. Aku tadi udah mau sembuh terus tadi RKJ lagi. Aku tadi padahal tadi kan aku show tapi aku kayak enggak merasa aku disakiti gitu loh. Ya, tapi selama di show tiba-tiba ada memar di sini. Aneh banget. Itu gara-gara center enggak sih? Masa sih? Enggak sih center enggak sih. Terus tiba-tiba baret juga tuh. Oh, baret gara-gara baju M1 pasti. Aku ya, juga deh, pas dipakai tuh kayak bling-blingnya kena. Jadi kayak aku kayak waktu pulang, waktu mandi, waktu kayak apa nih semua ada baret lah, ada apa kayak. Tapi kayak enggak merasa kena, iya, kayak kena apa gitu, enggak merasa. Aku juga kalau misalnya teater pulang-pulang pasti ada ini, iya, ada luka. Pakai center enggak ngerasa apa-apa, tapi pulang-pulang kayak gini, enggak tahu enggak ngerasa. Tapi kok enggak tahu. Karena pasti bisa bertemu aksimu. Engkau melupakan diriku, ini janji. Korban aksesoris. Pusing gak sih palanya di pinggir satu? Enggak pernah. Aku aneh gak sih, aku gak pernah pusing di pinggir satu. Makanya waktu member-member pada kayak pusing di pon itu, aku kayak merasa aku gak kenapa-napa malah. Iya, aku pusing banget. Lepas aja gak apa-apa. Tapi kayak singa. Iya. Gak apa-apa. Dua jalan panjang. Aku suka deh kalau lihat cewek-cewek di ponytail, cantik banget. Cantik banget. Berkaca pada ini ya, lagi. Nggak, tapi lagi berantakan. Justru kalau berantakan makin bagus nih. Masih sih. Enggak, maksudnya kayak berantakannya benar-benar kayak berantakan banget kan, tapi aku juga suka kan kayak dikeluar-keluarin dikit gitu. Kayak udah benar-benar berantakan soalnya tadi full change-nya. 40 detik ya udah kayak sulap. 40 detik udah kayak sulap. Mulai katanya Chevio udah kayak muzizat. Ya muzizat. Bahkan tadi kata Chevio waktu aku lagi quick change kan pada heboh. Tapi ya aku doang heboh kan, cuma kayak kakak-kakaknya lain bantuin. Terus kayak mereka cuma liatin doang katanya guys. Aku tuh ya setiap ada member yang quick change tuh mesti kayak gak sedia cepet-cepet gitu. Karena sesuatu lagu. Arigatonya ichi ni sanya arigato. Kayak kuahnya kurang banyak, cuma gak apa, it's okay, thank you. Makanya maunya segitu. Mau lebih banyak. Coba dulu, nanti hasilnya kurang. Yaudah, terima kasih ya. Thank you ya, terima kasih. Ada air putih gak sih? Ada. Aku tuang air putih, jadi boleh gak minta? Boleh. Tapi gak panas gak apa-apa? Gak apa. Terima kasih ya. Ceng. Katanya Chevio sama si Jason cuma ngeliatin doang. Si Jason lagi duduk. Aku tuh setiap liat member yang lagi quick change, aku tuh ngeliatnya kayak gini. Kayak panik gak sih? Kayak kita karena kayak ya ikutan panik gitu loh. Karena heboh seheboh itu gitu loh kalau lagi quick change. Backstage kalau lagi apalagi M3. Wah, itu bukan lagi sih. Oh, udah kayak kerusuhan gak sih? Udah kayak kerusuhan banget di backstage. Mana di backstage kan banget. Di bagian lorong itu kan gelap ya, enggak ada lampu. Jadi kayak pas quick change tuh kita kayak panik semua, terus kayak kan kita kan keluar juga ada BD-nya kan. BD-nya mau keluar tuh kayak jadi kayak sempit banget, enggak ada nabrak, terus kayak kita panik, terus lagunya bikin panik juga, semuanya panik pokoknya. Bahkan pas GR itu sih waktu itu aku udah dua kali atau tiga kali nyoba quick change, enggak bisa tahu, enggak keburu terus. Makanya aku selalu
soalnya kalau misalnya gitu kan panik ya, kayak tangannya tuh gemeter gitu loh, kayak aduh udah mau mulai gitu, harus masuk. Habis itu kita nggak boleh panik tau. Iya, tadi kan aku nggak panik ya, kayak santuy gitu kan, jadi keburu malah ada waktu luang itu loh buat aku kayak ngapa-ngapain dulu gitu. Tapi pas saya panik kemarin nggak keburu sama sekali ya. Si JK itu ya, JK memory. Makanya waktu itu pernah gara-gara aku kan udah waktunya aku masuk, cuma dia tuh belum dicetekin, terus aku kayak aduh bodo amat. paling susah itu kancingnya tau. Berdoa dulu, hati dulu ya lagunya bentar. Lagi dulu tiba-tiba lagunya bunga di tepi jalan. Pernah salah ganti baju juga pas quick change. Semuanya makan. Semuanya makan. Aduh kebiasaan. Biasanya kalau saya makan enggak apa-apa, semuanya makan. Iya, makan guys. Apa katanya? Pernah salah ganti baju juga waktu quick change. Enggak sih. Kan udah disiapin. Enggak siapin. Aku pernahnya apa ya? Oh. Oh, waktu itu apply Team T. Yang lain pada ganti baju M13. Itu baju hijau kan. Aku mau ganti kacusha. Siap, skip. Semangat banget ya. Ya udah mau habis aja. Mau cepet-cepet pulang. Siap, yuk selesai doa kita teriak yeay. Kenapa? Ini sih kayak udah ini gak sih? Kayak udah tangguh kayak mau lepas tau disini. Kayak mau copot. Tapi kayak fansnya semangat, kita juga terus semangat gak sih? Sumpah, kemarin tuh kayak yang nonton di teater tuh semangat banget. Yang di rumah juga harus semangat ya? Iya, benar banget guys, kalian tuh memberikan energi positif buat kita banget. Kayak kan kalau garu kan bagi member tuh kok udah capek banget. Tapi kalau kaliannya semangat, kita juga ikutan kayak udah gak kerasa gak sih capeknya. Jadi kayak udah ini kita mereka nyanyi semangat, kok kita gak semangat gitu. Karena kalian yang jadi semangat, kita jadi kayak makin pengaruh semangat. Pengaruh buat kita, gitu. Jadi tolong mohon bantuannya guys. Mohon bantuannya. Yeay. Yeay. Enggak. Tepuk tangan. Jadi tadi ada momen jamet sister, iya. Sama Marsha. Tau gak kenapa jamet sister? Kagumu. Iya. Tadi mau beli ternyata kalau weekend terakhir jam 7. Oh iya. Apa ya? Show maksudnya. Aku ngelafalin liriknya. Jadilah kau batu yang tajam. Sama ini susah gak sih diafalin liriknya? Iya susah. Oh video call. It's okay Kamayong. Liriknya susah tau ini. Kayak kadang kita kayak juga fokus ini gak sih? Kayak kita fokusnya kayak harus power. Jadi kayak semuanya buyar. Tapi tentunya kalau aku harus show sekali dulu baru pasti hafal liriknya. Tadi waktu aku Sony Chia aja, ini aku ada salah di lagu ini kayak salah ini yang kan we are the JKT ambisi yang terpendam kan gini kan jeng. Aku udah jalan pakai itu malu banget tuh, tuh ada lagi di video, kelihatan di video di live stream. Aku pura-pura gila aja. Ya bener kayak yang lain masih diem, terus aku udah semangat banget udah mau jalan gitu. Udah mau cepet-cepet selesai. Semangat banget gitu kan. Kadang aku kalau misalnya nonton kan kita kan udah dikirimin video performnya ya. Terus kalau misalnya ada yang kecil pas bagian sama, aku kayak mau pura-pura gila aja rasanya kayak. Kan kita nggak tahu gitu kan issue-nya pas kapan aja. Terus waktu ada di beach sandal kan, aku sama Kadi salah kan. Terus kita lihat-lihatan. Hai. Di Korogaru juga ada sih aku yang salah ada. Terus ke shoot. Tapi nggak ketahuan sih. Kayak kesalahan kecil gitu ya. Kayak kesalahan tiba-tiba kayak ngeblank aja nggak jelas gitu loh. Emang suka gitu ya. Kenapa ya? Tapi emang iya tahu harus onichi dulu nggak sih, kayak harus kali perform dulu baru next show berikutnya kayak udah hafal banget gitu. Mau jar berapa kali pun kalau belum sonichi sekali kayak belum apa nggak sih? Soalnya kayak kita belum terbiasa, soalnya belum ada penontonnya, jadi kayak kita harus terbiasa ada penonton dulu. Iya. Ini dia kesukaanku, haha. Ini dia center Cinderella kita. Cinderella menjadi dewasa. Dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir. Pakai perasaan dong, Cinderella. Cinderella, damas arenai. Cinderella, takkan tertipu. Pakai harus kayak gitu gak dong. Gak bisa, weh. Bisa dong nanti. Oh yang ada ketawa.
Oleng. Kayak kemarin inget gak sih yang Azizi kalau misalnya pergi harus jangan lupa bawa oleh. Yang kemarin masa nggak jadi Azizi? Masa sih? Azizi ngomong gini, kalau keluar kota jangan lupa bawa oleh. Oleh. Oh, kita kemarin aku ingetin yang kemarin kita ngobrol ini loh. Apa? Oleh. Astaga. Tapi emangnya tau kan ini kan kita udah selesai season girls kan guys. Terus yang tim yang lainnya yang Sonichi hari ini lagi GR, terus ada lagu Cinderella, terus kayak waktu olehnya kayak udah refleks mau naik gitu tangannya. Iya, kayak pengen joget juga. Oleh gitu. Terus apa digiringin rock rasanya. Tapi masih susah tau, aku kayak waktu GR tuh bisa waktu, tapi waktu perform aku enggak bisa. Susah banget. Kenapa ya? Aku juga kemarin pas bagian ambil, awal ambil waktu ambil rocknya ini banget, susah banget. Aku ngambilnya yang atas mulu bukan yang bawah. Iya, jadi kayak pendek gitu. Jadi terus akhirnya, pas akhir-akhir, bodo amat aku tarik semua roknya. Iya, bodo amat, kelihatan tuh bodo amat. Yang penting oleh. Karena kalau sampai kayak gini-gini sama roknya gak megar tuh kayak gak puas ya. Gitu loh rasanya. Kayak puas. Tangannya tuh kayak gak satisfying juga. Iya, gitu. Gak suka. Tapi ini salah satu lagu yang aku belajar susah banget sih. Iya, ya, gak sih? Baru pertama kali gak sih? Yang... Tapi emang kayak susah gitu koreonya. Yang menurut aku susah di Session Girls tuh pertama Koro Garu, nggak tahu kenapa menurut aku udah susah. Terus Cinderella, terus apa aja sih lagunya? Virgin Love. Oh iya, Virgin Love, wah, itu udah bukan lagi sih, itu susah banget. Dulu aku struggle banget di apa ya, di Virgin Love. Dan semua kan juga bilang Virgin Love susah. Sama Cinderella juga lumayan sih, cuma kayak kalau tapi kayak apa ya, masih bisa gampang ditangkap tuh, soalnya kan banyak gerakannya. Jadi kayak soalnya kalau Virgin Love kita kan banyak nyanyinya kan. Jadi kayak Korea tuh dikit, jadi kayak kadang tuh kayak gerakan ini kapan. Gitu. Gerakan Virgin Love tuh banyak yang kayak gini-gini doang, jari-jari doang. Iya, jari doang tuh susah tau. Tapi beda-beda tiap misalnya ref ada satu gini, ini, ref 2 jeng-jeng. Salah deh. Kan jeng virgin love iya, ganti-ganti jari ya. Gitu loh. Kalau yang ada yang ending banget virgin love gini doang ya, virgin love. Tapi ada juga yang virgin love yang lama. Susah. Aku susah ngingetin gitu, malah aku dari telat itu susah ngingetnya. Sama virgin love tuh kalau menurut aku susahnya waktu interlude yang jeng. Itu kan aku pindah blocking dari 0.5 sini ke 5 sono, 5 kanan. Aku juga jauh pindah. Banget aku, ya. Aku juga aku dari line 2 dari line 1 ke line 2 itu jauh. Kita sama enggak sih block? Enggak sama ya blockingannya. Mirror enggak sih? Kayaknya iya deh, Cefil di ini enggak 5 enggak? Iya, jadi ngapit 5 sama ngapit 5. Iya, berarti sama. Iya, sama. Itu jauh banget. Aku bahkan kayak waktu loncat. Iya, aku bahkan waktu yang nabrak Cisani sampai aku Cisani maaf sih. Cisani maaf. Pas lagi kayak gini-gini kan pakai panik juga kan. Terus kayak baunya tuh kadang enggak sinkron gitu loh. Tapi sekarang udah lebih bisa sebenarnya ya. Kayak waktu pokoknya Sonichi tuh kayak ini enggak sih, kayak udah lega gitu. Ini dia sih blok dengan Corona ya? Enggak sih. Atau aku gak tau blok dengan Corona. Baju yang Virgin Corona Love cantik itu... uwus. Setuju banget. Bajunya bagus banget gak sih? Iya. Virgin Love. Tapi kayak aku kadang waktu itu aku pernah bingung. Aku waktu itu bahkan pernah nanya kayak gini, kok Virgin Love bajunya warna pink? Kayak aku merasa kayak lagu ini tuh gak ada unsur pinknya sama sekali. Sama aku juga, apalagi abis lagunya kaget. Aku waktu fitting kayak, ini baju Virgin Love, aku kira tuh kayak bakal yang kayak seragam yeah. Dark, hitam gitu kan. Ya ternyata terus pink. Terus abis lagunya ini pembatas, itu kan kayak gak ada pink-pink. Gak ada pink-pinknya. Kenapa pink ya? Yang blocking Cirona itu nomor 4 tuh siapa sih? Cisalin. Mereka yang sudah sedikit menyesalkan. Ini rekornya susah banget sih. Angkatan jauh. Pokoknya gadis ini cukup malas. Cukup malas. Sama lagi Osha gadis juga. Susah banget rekornya guys. Iya. Terus kak waktu masih JR waktu belum hafal lirik cuma hafal cukup malas. Cukup malas. Cukup malas. Soalnya kayak waktu denger lagunya tuh kayak Virgin Love kayak lagu, aku kira kayak lagu-lagu Fierce gitu. Kayak lagu dangdut tau? Iya. Emang iya? Iya. Kayak lagu dangdut gak sih? Malah kata Cijasin lebih kayak dangdut yang Don't Disturb.
Enggak weh, dangdutnya mana dangdut-dangdutnya. Kata Cijas nih. Nih, coba kita denger ya, Virgin Love. Oke. Okay. Masa enggak sih gadis yang menjadi dewasa dulu. Nih. Kayak udah dangdut dengerin ya, guys. Bayangin kalau ada gendangnya. Enggak. Menurut aku tidak. Iya sih. Enggak tahu weh. Enggak tahu. Aku kesukaan Kak Putri, jangan kayak oh, gitu. Oh iya. Oh iya enggak Kak Putri. Kak Putri lagunya enak. Lagunya enggak. Lagunya emang enak. Ya tapi iya sih Kak. Tapi susah banget koreonya. Iya, waktu pertama kali aja susah. Tapi kalau udah bisa enak ya. Tapi kalau udah hafal lirik, udah hafal koreo, bawainnya enak kayak sombong-sombong gitu ya enggak sih? Tahu enggak sih kita dekil banget sih kelihatannya. Iya, maaf ya. Harus nyalain lampu di sini ya. Boleh. Terus ambil itunya dulu ya? Iya, mau aku ambilin aja. Jadi kan soalnya tempatnya di mana? Di kamar aku. Enggak apa-apa, di mananya? Di lantainya di situ. Lantai, ya udah enggak apa-apa. Aku mau bertegur sapa sama Viana. Selamat mencoba. Kan Peng suka lagu apa guys di SG? Cie ngunyah. Tolong jangan cie-ciein lagi ya. Sudah cukup cienya di showroom Vion saja. Janji ya. Terima kasih Disco Light-nya. Apa nih banyak notifikasi tiba-tiba? Notifikasiku. Kenapa? Geter-geter HP-nya. Kenapa? Lagi habis nge-post IG ya? Enggak. Oh, grup. Diana ya, grup. Ada temennya Diana. Iya, ada temennya. Aku cabut ya. Sih banyak notif grup, guys. Ini cabut kemana? Ini ya pasang kemana ya ininya? Ke ininya. Nih, cabut aja ininya. Oh, Cefnya nggak pakai, nggak dicas. Nggak usah, nggak apa. Oh, oke. Okay. Cie notif maaf. Rame, apa sih? Dari kemarin sih aku lagi showroom Cie, terus kayak mereka tuh kayak Cie minum, misalnya aku lagi minum Cie minum, terus misalnya aku lagi ngapain? Terus Cie makan. Iya, kayak kenapa sih Cie? So, Cie baca komen Cie gitu. Gimana ya? Oh, belakang aja deh. Menjadi dosa. Teman-teman saja. Tapi tak ada pengalaman. Kalau hari ini kita bebas, Cefi mau tidur jam berapa? Soalnya biasa kita tidak ada kegiatan. Yeay. Ada sekolah sih sebenarnya. Oh iya, semangat sekolahnya. Aku fleksibel, bisa jam berapa, bisa juga bolos ya gak? Tapi besoknya aku pulang deh, Cefi. Kenapa? Nggak disuruh pulang. Kaget. Kenapa diantara nama Fiona dan nama Owen? Oh iya juga. Langsung terang banget. Langsung ya. Langsung terang banget. Nggak, aku malah pengen tanya kontak gue. Virgin love, salah. Kayak ini jadi pergi nggak bisa. Oh iya. Coba ya, nanti aku tanya dulu, aku belum tanya lagi. Aku juga masih bingung sih sekolah aku gimana. Ngapain pulang katanya menginap sebulan tuh katanya. Dengarkan lagu kesukaanku di setlist ini. Lagu kesukaan cerita dari mereka gimana? Aku kayak udah denger lagu ini dan baru aku tahu ini terkait sedikit gimana. Biasanya kalau lagu kayak gini kan kayak cool gitu ya. Cool kayak. Tapi kalau juga tapi kayak kalau dari liriknya kayak ini tau jatuh cinta. Iya kayak dia mau pergi sama pasangannya sampai berganti hari gitu kan. Siapa tahu sesuatu bakal terjadi gitu. Kayak aku nggak tahu ya kelima. Ya kan JKT kayak gitu, suka lagu sedih dibikin ceria, lagu ceria dibikin sedih. Betul. Karena itulah uniknya JKT. JKT coba mangkuknya di mana? Gak usah, macam-macam. Mami aku ya. Cepiau yuk katanya kepanjangan ya? Iya. Emang bisa kepanjangan? Kemarin jahitannya dibuka gitu. Oh. Ya pas banget lagunya. Bedah lagu katanya. Bedah lagu. Membela.
Pisang molnya enak deh, aku boleh minta lagi. Boleh, abisin. Abisin. Aduh, aku lagi showroom, mami aku WA lagi pengen balas tapi gak bisa. Beneran udah selesai video callnya? Yang satu orang itu udah? Iya, gak datang pakai. Oh, gak datang, ih sayang banget. Iya, sayang banget. Kenapa ya? Mungkin dia deg-degan, jadi kayak, ah gak jadi, gak jadi gitu. Emang deg-degan kamu mau video call, guys? Aku deg-degan. Aku deg-degan juga sih sebenarnya. Kenapa? Aku pikir kita doang yang deg-degan. Iya, aku kira member doang yang deg-degan. Emang kalian deg-degan juga kamu mau video call, guys? Aku belum pernah, Ceh. Jangan berbohong. Jelas weh katanya. Kenapa deg-degan, guys? Kan kita enggak makan orang. Mungkin kayak iya, ngapa ya? Tapi kenapa kayak deg-degan juga ya? Makanya nanti juga, nanti makanya juga kan kita juga enggak makan juga. Itu hanya waktu Sony Siva kaki aku hilang. Kos kakinya hilang? Iya. Kos kaki panjang aku. Kok bisa sih mana? Enggak tahu. Akhirnya kan Ara bawa dua, pasti deh. Salting. Salting. Lucu deh. Kipas ya ceritanya. Tak lah baju. Iya. Insecure sih, enggak boleh insecure. Takut banget kecil sama dia. Apa yang ditakutin? Kan kita tidak makan. Kita enggak makan orang. Kita nggak bakal marah-marah juga, masa kita tiba-tiba kayak marah-marah gitu kan nggak mungkin. Kenapa sih kalian? Jalan sendiri keramaian. Aku suka banget lagu ini karena lagunya menceritakannya dengan detail, suasana, latarnya gitu. Bisa dibikin cerita gitu ya. Iya. Aku suka banget lirik ini. Biasanya kok orang-orang bisa bikin lagu ya? Seru deh. Iya ya, orang-orang saya. Siapa yang kau mau denger, kalau yang siapa yang denger lagu ini mau menangis? Aku. Aku juga. Pas komen aku lihat yang hari ini mau, yang hari ini kan di lagu ini. Aku dari bawah kayak mau nangis gitu loh. Di dalam hati kesedihan pun semakin menyebar. Judulnya apa, C katanya? Kembang api milikku gak sih? Kembang api milikku. Iya, kuno Uchiha Hanabi. Apakah harus aku menunjukkan menceritakan monologku? Monolog boleh. Monolog yang waktu itu Cepi ada enggak sih? Cepi enggak ada. Apa? Yang cinta bertepuk tangan. Cinta bertepuk tangan itu memang rasanya tidak enak ya. Ada aku. Melihatmu berdua bersama diri di festival rasanya sangat sakit. Tapi bagikan kembang api pada malam ini, kamulah cahayaku. Dengarkanlah, bukunau ucapan Nabi kemaafi milikku. Kalau aku, Cinderella. Iya. Saat Cinderella menjadi dewasa, pengalaman seperti apakah yang akan ia temui? Dengarkanlah lagu yang terakhir. Keren, saksikanlah, saksikanlah Cinderella. Oh, harusnya saksikanlah. Enggak, aku bercanda. Cepio. Saksikanlah Cinderella wadama. Iya, kan maksudnya bener dong, saksikan. Iya sih, bukan dengarkan doang. Iya, bener juga. Maksudnya saksikan ya, bukan. Saksikanlah. Tapi saksikan tuh kayak saksikan pukul 5 sore hanya di JCTV. Kenapa sih? Pas mau mendekati lagu Oleh, lagu Oleh, aku deketannya double karena aku harus ngomong dan lagunya susah. Terus kalau nggak salah, skripnya
yang ending banget tuh. Yang kan ini panjang banget waktu aku juga. Wah. Iya. Ini kayak udah ngafalin kayak bahan buat ulangan gitu. Kita karaoke ini asik kali ya. Katanya ini mulai. Tangannya kita tuh gini sih? Ini. Coba lagi dua atau satu? Yang satu. Ya kan gini kan ya? Iya. Yang ini apa ya? Dua, yang ini yang kedua, yang di line kedua tapi yang mau ini, mau maju. Oh. Nih, nih. Oh, ini baru kepol ya. Bisa-bisanya naik Korea lagi showroom. 5, 6, 7 turun. Bounce. 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 Ya ampun. Emang kayak gitu. Bounce yang mana? Bounce, bounce yang mana? Tinggi, tinggi. Sini. Jeng 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 jeng. Masih bisa bertemu atmu. Ngapain ngapalin orang ngapain banyak. Iya, itulah kami. Kekuatan. Aku suka banget lagu ini. Sama. Kalau di ranking gitu apa yang paling aku suka? Aku suka apa yang atas? Sama iya. Iya. Kedua, ini gak harus ini naruh kade baru sejenisnya. Boku no Uchiha Hanabi baru keempat. Semuanya sih sebenarnya. Tapi kayak ada urutannya gitu. Yang gak sih yang ini? Apa? Di sana mau ada penonton. Tapi tuh pas di sana aku takut tahu. Yeah. Dia nggak berani gitu. Iya 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 sama. Emang itu udah penonton, yeah. Itu dadak ke AC loh ya bahkan. Iya, ya bahkan kita kayak dadak ke AC banget. Aneh banget. Lambaikan tangan. Tapi kan harusnya nggak harus begini doang, tapi cuma template gitu loh. Kayak begini, kenapa sih? Yang ini, yang paling apa ya? Boleh cerita nggak sih? Cerita. Oke, nggak apa-apa deh. Kan jadi kan ada kan guys di M1, kan ada ku ingin terus bebas itu kan. Terus ada itu tuh sebenarnya kalau kita bebas mestinya kayak pose apa aja. Tapi waktu aku lihat kemarin dia lihat streamingnya sama semua posenya gini semua. Dan itu kayak hal yang lucu bagi kita. Iya. Aku tau gak sih selama ini aku kira mencari jawaban impian jalan terus. Saat itu baik berdua berpelukan seperti jalan ini jalan jalan besok besok gaya jamet Atsumo aja gimana gayanya ya. Kangen lihat Aozora no Soba ni Te katanya. Iya, kangen juga lupa. Aozora no Soba ni Te. Tetaplah. Oh iya. Ada. Mana harus mikir dulu. Karena ada lagu ini jadi ke distro. Kemarin abis denger lagu Korogaru, aku ditanyain sama Katrin atau sama Lulu gitu kan. Chevio, JKT Sanjo awalnya gimana sih lagunya apa liriknya tuh kayak kan JKT Sanjo. JKT Sanjo kayak aku jadi lupa kayak gimana. Tahu JKT Sanjo sama Korea Baru tuh kayak coba sekarang JKT Sanjo awalnya gimana? Lupa. Jujur, malah baru di show, malah baru show tapi gak kira ada kita dari tadi dengerin asli gitu lupa. Tapi nggak ingat sama sekali sumpah. Bunga di tepi jalan. Bukan itu Korea Baru. Apa ya? Tidak bisa nanana. Oh iya. Nanana. Itulah yang mengajar. Oh, iya. Tapi itu bukan lirik yang awal. Iya, nggak tahu. Itu kan nggak paling tawarin. Kan ini ya mirip ya JKT Sanjo sama sama Korogaru kayak, terus kayak gerakannya gerakannya juga agak-agak mirip gitu kan kayak yang semangat semangat ma aku su gitu kan semangat ma aku su ini baru diomongin lagunya tapi nanti geran kita lagi RKJ terus Korogaru apa ya Korogaru iya Korogaru apa ya, apa ya? Kayak gitu guys tapi kayak Korogaru aku nggak bakal lupa deh bunga di tepi ya iya itu kayak udah kita jar terus beratus-ratus kali berarti sering banget saya kayak harus semangat. JKT48. Soalnya lagunya kalau dibawain yang gak semangat gak bagus gak sih? Jadi kayak lay 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 kayak menye-menye gitu. Dia tumbuh dan berkembang.
tanpa pernah. Nih, ini kan aku pengen cerita, sumpah. Di sini kan aku lain satu sama Cishani kan. Maksudnya kayak sampingan gitu. Iya, sampingan. Nah kan itu kan di samping aku tuh Cishani Kak Gebi. Kan tinggi-tinggi kan. Terus aku waktu gerakan itu enggak bisa nabrak semua. Kayak jadi kayak tinggi-tinggi tinggi. Yang ini enggak sih gerakan ini? Iya. Ini. Lantainya gini enggak sih? Iya, iya, iya. Ya. Aku pas pertama kali coba di stage kayak, ini kok aku melayang? Melayang. Ternyata emang stage-nya kayak gitu. Waktu gerakan itu nggak bisa, soalnya kayak lagi dia kan sama Tishani tinggi-tinggi ya. Terus waktu Sonichi kemarin aku kayak mikirnya, udah ini terakhir kali, ini kayak udah ini udah puncaknya, ayo harus bisa, harus keluarkan. Karena emang Korogaru tuh salah satu lagu yang kita fokusin gitu loh, ya nggak sih? Iya. Karena lagunya membutuhkan energi yang bagus gitu. Kalau enggak jadinya jelek. We are the JKT. Jeng-jeng, dia pasti CPU ke distract. Ke distract, pas pertama kali JR aku tuh ke distract. Oh, badannya gerak sendiri gitu loh. Enggak maksudnya kayak, kok saat gerakannya beda gitu kan. Terus menerus berpikir sampai menjadi terkesima. Tsukishima. Dan cahaya itulah tiket menuju masa depan. Menyerah itu berarti berpaling menatap ke belakang. Berusaha rendangkan dengan utama peduli hal yang lainnya. Hidup tubuh pada pendirian, jangan menjadi lemah. Pedes gak sih? Pedes sedikit, mau coba aku aja. Enggak. Thank you. Nih di sini kan masih gini, gitu, aku udah jalan. Aku udah jalan. Malu banget semua, malu banget semalu itu. Sama malunya pas aku dikit di Sanjo harusnya masih we are We are JKT. Bener kan? Tapi tadi siapa? We are the JKT. Harusnya kan we are JKT. Baru semangat salah. We are JKT. Semangat maaf sih. Harusnya jeng baru we are JKT. Tapi aku udah jeng. Terus aku gini jeng. We are. Malu ya. Kondisi yang terpendam. We are the JKT. Oh, sakit. Dulu aku kira kita bakal tangannya gini kan. Kalau jeng-jeng ke ada yang kan tim-tim gitu kan. Kan kalau aku kira, kalau yang kita sekarang JKT aku kira we are the JKT. Susah ya. JKT. Tapi sama juga kayak Washoe JKT Washoe. Tapi itu kan ada jedanya gitu. JKT kan. We are the JKT. Susah sih. Bahkan susah. Bahkan lagu aslinya enggak gitu. Itu J J J. Oh iya enggak sih. J J J. Ya kan JKT J Washoe J kan aslinya enggak JKT enggak kan? J J ya enggak. J J J enggak sih? Enggak tahu lupa. Lagu asik banget sumpah. Jam 12 malam. Baju cantik lagi. Siapapun dia pun sedang bermimpi. Kalau tak naik kan gak diajak diajak lihat-lihatan ya sama Cishani kan gak enak ya kalau nggak dilihat kembali ke dia kayak terus Cishani melotot lagi. Aku ada bagian yang sama Cishani kayak gini kan. Ya yang kayak gini terus Cishani kan yang ngelirik kan tuh kayak aku harus ngapain. Aku suka dari recording aku di lagu ini. Kayak bagus sih. Maksudnya adalah cuma manis. Sehingga itu tak akan tertipu. Semua lelaki adalah pangeran di tempat itu. Aku pengen joget. Ya kan? Pengen joget. Kulepas
akan cari oleh. Mau ngingetin aja maintenance jam 10.30. Emang iya? Emang iya? Sekarangnya berapa? Dekat 9.21 9.21 21.12. Ku antar dengan taksi katanya. Sikap-sikapnya yang sangat gentleman memperlakukanku dengan ramahnya, seperti menguji. Sedikit bergetar melihat ke atas. Apapun begini saja. Suara Ciupi ya? Iya. Lucu banget. Sindra julukan lidah merahnya tersembunyi di bawah senyuman itu. Seperti apakah kau ingin mengundang pelajaran yang ku ingin. Sindra julukan lidah merahnya tidak percaya dengan adanya kekalamu. Saat kau ditinggal semua berubah. Jadilah kau suka hanya kepadaku. Oh, ada ini. Di bagian ini kan aku kayak bertarung kita gitu kan. Kita kan kayak battle gitu kan. Terus aku, padahal kita udah janji lihat. Aku udah bilang, ya aku udah bilang ke Jessy, Ci, ntar pas Cinderella, pas bagian kita lagi berdua itu lihat-lihatan ya, supaya mentransfer energi gitu kan. Aku udah yang ini yang jeng-jeng-jeng. Kan aku udah, tapi waktu udah slide aku udah aku udah ngeliat bawahnya kayak aduh takut ketawa. Takut ketawa, iya takut ketawa. Aku lihat Cinderella ketawa mulu. Maaf kalau saya kesal sampai selesai. It's okay. It's makasih okay, Kak Vicky. Terima kasih. Terima kasih. Jeng 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 jeng. Jeng. Ole. Oh, pas aku bagian tepok-tepoknya deh. Bagian kayak enak gitu kan, kayak rocknya juga ada ikutan. Iya. Itu satisfying banget. Aku paling suka bagian kibas rock jeng ole itu. Sama ini. Kayak yang muter cereng cereng. Aku sih suka bagian tepok-tepoknya. Udah muter banget kali ulang ya. Ulang dari awal ya. Tapi kita belum dengerin lagu M1 dari tadi. Ini apa ya? Oh. Udah tau tadi. Oh iya. Coba kemas itu lagi. Oh iya. Yang ini belum tuh ini. M3. Blue Rose. Ah, M3 udah belum tadi. Oh, belum. M3 aja gimana biar kita biar kita enak banget lagunya. Aduh, ini enak banget lagunya, aku suka deh. Aku kemarin di lagu ini mau nangis. Soalnya kayak artinya tuh kayak iya ya. Sampai dirimu menjadi sedih banget. Ada berapa cahaya berpijak di kejauhan. Pada kain berlucu hitam. Batu mulia yang dijajarkan. Semua orang juga hanya dengan melihatnya saja akan menghela. Masa menghela nafas aku waktu kayak gini? Menghela nafas. Oh, lagi freestyle? Iya, lagi freestyle. Kan menghela nafas gimana sih kan? Tapi masa menghela nafas? Enak banget lagunya. Suka deh, aku suka si single. Aku juga suka. Untuk bersinar pasti akan terlihat. Kayak saking aku sukanya sama lagu ini, sama setting sini, kayak kan pernah kan waktu yang waktu apa, waktu baru dirilis di platform digital gitu, aku selalu dengerin sampai waktu bahkan season girls aku kayak gak kesulitan buat nonton dia, kecuali kalau baru ya. Ini kayak udah, kayak tiba-tiba udah tau aja gitu, udah sering banget didengerin. Aku sebelum bawain, dengerinnya beberapa doang, tinggal semuanya. Dibanding RK aja aku lebih hafal lirik session. Tapi aku udah hafal. Apalagi M15 RKJ. Sama ngapainnya. Tarikan nafas, air itu susah banget kayak kalau di session itu kayak koro garu. Susah dia palingnya. Sama-sama nyanyinya all. Sama-sama nyanyi all. Gak ada utang lagi. Tapi kalau udah bisa sama-sama gerakannya enak banget ya. Aku suka, aku pas suka, aku pas semangat lagu itu kayaknya. Nami dan Yashin Posti sama Marukyu. Aku waktu ya. Marukyu aku suka banget, sumpah. Iya sih, aku juga. Namida anak banget ya lagunya.
Yoni makan apa? Aku makan ramyeon. Karena belum makan. Kayak pas aku perform juga kayak ngerasa banget Five Season Girls tuh. Kayak bener-bener kayak lagi di pantai, lagi musim panas. Bener-bener kerasa banget, kayak hebat banget. Aku berasa kayak berasa anak muda banget ya, sumpah Season Girls. Kayak masih, tidak ada beban, happy-happy, gak tahu apa-apa. Iya. SNM kalian paling susah di lagu apa katanya? SNM tuh sebenernya gak susah sih, cuma kayak ribet banget ya sih kayak sama SNM ada yang susah. Ragu. Oh iya sama ini, We Are On Fire. Nah. Aku lebih susah ini sih, Ragu. Ragu ya, sama, itu juga waktu itu yang paling susah dipelajari. Susah banget. Kayak masa kayak aku aja yang gak deh, jadi pilih unit song SNM dong, mumpung sepi katanya. Belum juga dibagi. Bahkan iya, bahkan aku juga enggak tahu aku unit songnya apa. Chef maunya apa tapi? Aku pengennya. Aduh, enak semua gimana ya bentar. Aku pengen No Kami deh. Iya sama, aku juga mau itu. Bareng ya. Kita prayer song. Atau enggak yang bajunya Barbie? Itu baju lucu banget guys, parah sih kayak boneka. Aku pengen Okami deh, lucu banget Okami. Kamu memang aku pikir itu mau ini Omoide. Nggak apa-apa kayak seru gitu, tapi kayak ini gak sih, kayak aku udah terlalu sering banget unit sama kayak gitu, jadi kayak aku merasa kayak aku tetap di zona nyaman. Bahkan kayak waktu dapet unit song RKJ kan kayak itu kan beda banget kan vibesnya kayak Arashi. Kayak karena aku udah saking kebiasaan lagu-lagu kayak gitu, jadi kayak susah waktu sendirian. Kita dengar ini. Kita dengar. Tak bisa deh. Aku bisa bareng sih. Tak bisa dengan yang lain. Apakah ini tak boleh? Zara pada nanya, coba tanya Kak Cika. Iya, coba tanya Kak Cika. Kan Cebio kan enggak bisa apa ini tak boleh. Coba tanya Cika. Ameno Pianis kan pernah galak tuh. Iya sekali doang. Tapi sekali doang. Itu pun bukan unit yang ini loh, maksudnya bukan yang unit satu setup gitu. Iya, satu setup itu cuma sekali doang. Karena aku dapat kesempatan sekali. So aku sampai di rumah aku ngafalin terus supaya bisa hafal mati, jadinya bisa. Bahkan aku lupa kita pernah bawain Amin Mafia. Oh iya, bareng ya kita ya. Seru banget. Karena kayak akhirnya yes, aku dapat lagu galak gitu kan. Pengen dia bawain semua setlist JKT yang pernah ngeri banget Ameno Pianis Cepio. Kenapa guys? Mungkin Cepio serem. Emang kok serem? Enggak kok. Maksudnya kayak mungkin kan karena Cepio mungkin jarang bawain unit song yang galak. Iya, kali mungkin kalian ya jarang bawain aku galak. Dia lagu galak. Boleh cabut aja deh, kayaknya ada. Boleh pinjem gak? Boleh. Pakai aja. Mari tatap. Dari kemarin tuh aku nanya ke orang-orang gimana sih biar tatapannya tajam, makanya nanya sih nggak sih. Enggak. Aku nanya ke Ade, aku nanya siapa ya semua banyak, gimana caranya biar matanya tuh nggak kelihatan sedih gitu loh, karena emang mataku terakhir seperti ini, terus aku kayak sering mikir lagi sedih gitu. Iya masa sih. Malah aku selalu melihat Cepi ceria, masih kayak muka biasanya tuh kayak muka di kalung tuh kayak lagi tersenyum. Masih orang-orang kayak sering banget tahu aku diem doang kayak Cepio kenapa, Tongka Fioni kamu kenapa kok sedih gitu, kayak enggak emang mukanya begini gitu. Sama kayak pernah kayak aku juga sering banget dikira kayak lagi marah, kayak lagi ngambek sama orang, kayak emang mukanya seperti ini, mukanya seperti ini tolong. Aku juga mau bunjuran dong. Iya, aku takut banget ini, takut jatuh. Iya sama, aduh tanganku lagi kayak gini sakit. Kenapa? Kenapa ya? Aku juga dulu sering. Kenapa aku kurang vitamin? Iya, kenapa? Tapi ini sakit banget sumpah. Pasti kalau mandi sakit. Enggak, kalau kita ke baju teater. Oh. Kayak gitu-gitu sakit. Matanya mirip Owen, emang iya? Iya, matanya mirip. Ya, maksudnya kayak kalian tuh memang kakak adik, kayak enggak kaget gak sih?
Bener sih. Yoni si sedih. Si sedih. Yoni si sedih. Jangan dong, si sedih. Beneran deh. Sabar. Aku juga mau makan itu, aku ikut perisan sekarang. Mau pakai selimut? Iya. Gimana sih? Hati-hati jatuh. Ini taruh bawah aja bisa gak ya? Gak usah ditaruh. Ini dia sih yang waktu sama Yori ini banget terus buat. Iya, sama deh. Rasanya apa? Suruh liat sekarang. Iya kali ya. Bawain Kenji Rareta gak? Mau? Sama siapa? Makanya itu gak tahu jujur. Kayak aku juga bingung kalau ditanya masalah siapa, bingung banget. Sama Chevy boleh, sama Cici Aslin boleh. Siapa aja lah. Siapa aja. Ini yang ngomongin siapa? Kavin nih. Enggak, maksudnya yang Chevy sama Ara. Ara. Kemarin tuh aku takut salah ngomong tau, aku takut mau ngomong kayak bagaikan melempar arah ke danau. Aku takut banget, karena pas aku lagi latihan aku tiba-tiba ngomong kayak Ara gitu. Juga, Ara juga bilang gini, takut deh, takutnya ngomong, ayo kita ke kita naik danau. Ayo kita naik danau ke danau. Kemarin kan dia kayak gitu, ayo kita naik danau ke danau. Terus aku kayak takut kayak mau ngomong kayak melempar arah ke danau. Iya. Terus jadi ya sebelum aku monolog ya sih, aku kayak ingetin batu. Iya, kan ada kalau yang muter kan, so aku kayak batu, bukan arah. Takutnya aku kayak bagaikan melempar arah ke danau. Atau gak melempar arah ke batu. Aduh, aku juga. Kenapa? Aduh, kocok deh. Kenapa aku selalu dapat monolog-monolog gitu ya? Ini terus Hagafi juga ada kayak sih sama kamu terus don't disturb can you see that that is a full moon, it is so beautiful. Bagaikan melempar batu ke arah. Ah, ini lagunya bikin sedih jujur. Karena kayori iya ya. Sekarang Ameno ini hits different setelah dibawain sama aku sama Yori. Iya. Gak perlu dibikin nangis sama gajah. Iya. Baru kayaknya kayak dibikin nangis sama gajah. Aku baru tahu liriknya Simpan Sepun. Emang sekarang sama ini apa? Aku pikir, apa sih tadi? Jerapah, singa, dan bahkan aku dengarnya simpang sepuh apa ya, aku kayak simpang sepuh tuh apa ya. Ternyata pas aku dengerin lagi simpang sepun, karena aku lupa deh hewan namanya simpanse. Aku lebih parah, aku kira sama ini aturan arti cinta bukan anti cinta. Sama pas dulu waktu aku lihat kok anti ini apa typo gitu kan. Tahu-tahu beneran anti bukan arti. Aku pikir aturan arti kok cinta. Kok kenapa aturan anti gitu kan? Kenapa harus anti? Iya. Aturan arti cinta. Kan kayak dua-duanya juga make sense. Iya sih, pasti sudah familiar dengan botol ini. Botol yang selalu aku bawa ke showroom. Ah, hampir tertinggal di teater. Iya, tadi sampai balik lagi ya. Udah di bawah balik lagi. Gue ketian gak boleh rasanya. Bener, aku kayak takut tau. Waktu kan pernah cuma ketinggalan di teater doang sih. Jadi inget botolku yang masih tempat latihan.
Dari berapa bulan itu? Cepio nginep kah kebalik BTW? Tapi emang dia tahu, bahkan si Greg kemarin juga ngomong, kok aku yang nginep di CV bukan yang CV yang nginep di rumah aku, padahal lebih dekat. Soalnya rumah CV aja lebih dekat ke tempat latihan daripada rumahku. Kayak, malah ini kita makin menjauh. Makin jauh banget malah. Kayak kenapa mama milih tempat yang jauh? Capek kita gini kosong showroomnya. Kita atau kita ngobrol tapi kayak gini aja. Iya. Halo, pasti tadi ngomong halo tembok gitu. Sweet. Sweet. Cie tembok. Malah jangan competition taunya. Kalau cat yang rusak, iya ya kenapa ya ini? Kalau waktu itu nggak, iya nggak. Ini ya bocor ya? Kenapa sih? Atau dimainin Owen ya jangan-jangan? Jadi dikit-dikituin. Di kopek-kopek. Cie kangen Timti, haha sama. Tapi ini lagu capek banget tau. Iya. Yang waktu aku bawain Half Life capek banget. Lagi full ya. Dikopekin sama Jessie tadi Ci katanya. Jangan bilang guys. Bisa kalau kita nggak bisa bikin 8 ya, angka 8 bisa nih, bisa 8 8 guys, 48. Oh gini Nggak bisa guys. Ini ada gerakan kayak gini. Iya. CV bisa nggak? Push darah ada gerakan kayak gini. Awalnya aku nggak bisa kan. Pengen tahu bawain lagu ini. Aku ngeliat kalian jual lagu ini kayak pengen juga, kayak enak gitu. Baunya susah tau. Hot, hot. Musim panas ya. Kayak yang kayak menggoda gitu. Ngomong R dong dia sih gemes. Tadi aku coba ular kan baru mulai. Bentar. Ular lari lurus. Kenapa sih kok nggak bisa? Nggak tahu. Diputar coba deh. Ar. 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 Aku kayak mikirnya dulu aku nggak diajarin huruf R gitu loh. Kayak, aku kayak di kayak huruf R tuh dihilangkan dari hidupku. Iya, di skip gitu. Jadi A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U V W X Y Z gitu. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Tapi nggak yang parah sih cadangnya. Kayak, tapi kayak kadang tuh kayak cewek pasti merasa kayak, eh pernah dengar aku cuma ngomong airnya dengan benar. Gitu. Ini kan airnya kayak salsa gitu. Joci, kalau rambutnya bisa badai kalau show bagus banget katanya. Iya, pada nanya tau pakai pakai shampoo apa? Terus kayak hair rutinnya, padahal cuma pakai shampoo conditioner udah gitu loh. Rambutku malah berbanding jauh, gak bisa naik-naik kok. Bisa tahu, bisa. Bahkan melon juice, Kevio yang, eh gak melon juice, Hot Soap Butterfly yang apa, di na 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 diriku, kan? Emang iya? Iya. Emang naik? Naik. Kok gak ngerasa ya? Apa ya? Aku bahkan udah lupa cinta pertama. Cinta pertama, cinta pertama. Janganlah kamu sampai tereng. Tunggu tau. Pam jadi lupa ya? Pusing kan?
Ya udah mana tiba. Sumpah distract banget lagu kayak pengen bikin joget. Kalanya mempercepat laju rasa saya. Ingin mencoba. Tuh, kan liriknya ingin mencoba kan, aku recordingnya ingin coba. Terus waktu aku nanya, bukan ingin mencoba kan? Enggak, ingin coba. Ingin coba, aku ingin coba, ingin coba. Masa kok masa remaja? Masa remajaku, biar jadi milikku. Biar aku nikmati, biar aku nikmati kacau kati. Ini dengar deh, ada jing-jingnya. Duh. Kalau di ini nggak ada, kalau di teater dengar banget jing-jing. Itu susah tau fungsi darah sebenarnya. Tapi kalau udah bisa enak dikerasin. Aku ngajinya kayak pusing. Ku mendapatkan kisah romantis. Nih, bayangin kan aku waktu itu susah gininya kan. Susah itu kayak nan gitu kan. Aku kayak gini, terus yang kayak gini pertama jadi kayak belum ininya belum berasa udah kayak gini aja. Kayak nan masih mencoba nih atau nan udah kayak gitu. Reset kayaknya. Enggak deh, enggak. Hi, welcome back. Coba di refresh udah ya. Oh, udah. Yay, welcome back friends to our channel. Ingin coba pengalaman di jejak pesawatnya di langit. Garis putih itu harus memanjang. Jadi inget Azizi waktu lagi GR kan. Dia lupa bos ini ya. Terus dia bilang pakai tisu. Kenapa sih harus pakai tisu? Perasaan siapa yang masih ada tanpa mampu menoleh ke belakang? Dia nanya maksudnya boleh pakai tisu nggak kak gitu? Asyal, tau nggak yang Asyal? Kan aku kan sebelum yang rap kan ada nyanyi dulu bareng aku kan tawari kan. Dia bukannya angkat selampenya, dia malah angkat roknya. Aku makan sebelum narik aku suruh raba-raba. Aku liatin dulu aku gitu. Aku raba-raba dulu. Ini bener enggak? Raba-raba dulu. Terus gimana dong dia angkat roknya? Kocak. Udah ketawa. Terus akhirnya kedua aku kayak bisa, Shell, bisa, udah akhirnya bisa. Ingin coba pengalaman di musim panas. Sebenernya enak tolong kita, tapi kayak mereka gak bisa lihat itu. Iya gimana ya guys, supaya kita bisa lihat kayak gini, cuma kan bisa lihat kita kayak, gitu. Kayak mungkin nanti di 2002 berapa nanti teknologinya makin canggih. Jadi white gitu kan. Iya deh. Kayak sekarang udah bisa juga gak sih? Kalian lihat kakiku aja. Kalau ini delaynya udah nggak parah kayak tadi. Aku jadi bingung sekarang tuh yang di sini atau yang di sini. Karena aku lagi sambil nonton guys, lagi nonton live-nya juga di HP aku. Coba kan. Kok suaranya double? Aku. Iya soalnya Cevia lagi nontonnya. Iya ada. Cevia ngomong hi. Ada emang ya masuk. Aku masuk. Bisa komen nggak sih? Aku bisa komen nggak sih? Double, iya, soalnya. Coba tes. Masuk masuk Ci. Coba lihat dong kayak. Astaga, jelek banget. Penet dong kayak apa? Tuh. Hai. Aku udah komen yang baru padahal. Mana? Tes. Aku cuma ngomong tes. Enggak ada sih. Enggak ada. Enggak ada ya? Coba. Mungkin nih mereka ada di aku enggak ada. Ya coba. Pembawa. Tadi Chevio bilang hai ada. Chevio kok Afanya cowok, kamu menyamar ya katanya. Dulu tuh kayak kita dibilang jangan ganti Ava dulu gak sih? Soalnya katanya kita mau dibikin custom tapi ternyata gak tahu gak jadi. Ada tuh katanya? Iya ada. Tower.
Mari dulu. Kita nonton showroom Ciselin. Agak nobar guys, nobar. Agak teringat ya. Dua lagi. Dua lagi. Oh iya, jangan deh. Hai Ciselin. Coba bilang, komen, guys, tolong dong bilangin ke Ciselin, bilang, ada Jesse sama Fiony, ada Jesse sama Fiony ya. Seketika flashback. Ada gak komennya udah mulai? Aku dapat bintang. Ntar nangis lagi, iya. Ntar nangis lagi. Si sedih. Ada di komennya, di komennya. Ci, Jessie sama Cevio nonton, Salin, Fanny sama Jessie lagi nonton. Ingin coba, ingin mencoba. Ya, sebenarnya tuh ingin mencoba atau ingin coba sih? Ingin mencoba enggak sih? Aku dengar ingin mencoba. Iya kan? Emang lagunya ingin mencoba, tapi ingin mencoba, tapi waktu ingin recordingnya coba, ingin coba, coba, ingin coba, ingin coba. Tau gak sih? Tadi kan Jessie aku kan kenapa? Jessie Fionnya, Jessie Fion lagi nobar SRC saya sih. Oh, Fion ini mau ngeprank nih apa? Ih, jangan gitu lah. Kan sih ini kan, tadi kan aku iseng buka Spotify kan. Terus aku ke ini, apa, ketemu lagu Dejavu. Terus aku tiba-tiba lupa lagu Dejavu kayak gimana. Dejavu, iya, tapi kan aku, oh ini lagu kayak gini, tapi tiba-tiba kayak aku lupa kayak ini Korea gimana gitu. Gimana ini. Ci dapet salam dari Jeci sama Pio, mereka lagi SM katanya. Dibalas ke Jadi Ci Jaslim. Jadi guys, kita mau cerita. Paling-paling sih Ci Jaslim. Jadi kan Ci Jaslim mau Sony CRK aja ya waktu itu. Jadi dia kan Sony CRK aja. Atau yang kedua ya? Enggak tahu makanya. Terus dia pakai koyo di tangannya, terus dia lupa copot. Jadi jadi di show-nya dia lagi pakai koyo tuh. Ya, tapi enggak kebayang banget sama Naga Hikari, cantik banget lagu ya, itu. Terus ada koyo gitu kan. Astaga, Ci Jaslim, why? Aduh, emang bener-bener ya. Live-nya on. Man lagi ngapain nih? Oh lagi main ukulele, main gitar guys. Oh bisa sih orang main alat musik, aku iya, iri, aku tidak bisa. Aku jealous sih. Aku jealous sih. Emang iya? Ngakak kejadiannya kapan dilepas itu koyo? Nggak tahu, lupa. Nggak, kayaknya pas ganti baju nggak sih? Dibilang, Justin tuh koyo, gitu. Iya kak, lupa, kata Justin. Iya kak, lupa. Udah bisa nai-nai. Nai-nai ya, ya udah dimaklumi lah, udah tua lah ya. Hapus make up. Ntar deh, Cevio belum mau hapus make up kan? Belum. Nanti bareng aja. Sekalian bersih-bersih. Iya, selain, boleh. Sekalian mandi ntar kali ya. Besok lah tau lu mau kemana? Ya, tapi nggak tahu kalau saya kesana. Iya tapi nggak. Iya nggak. Maksudnya nggak ngerti gimana cara ini ya beli tiket. Tiket. Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan perdana di hari mulai kedua dong, fotonya. Di Gadis Remaja Session Girls. Semoga melalui pertunjukan hari ini semangat remaja kami bisa tersampaikan dan dapat menemani hari-hari kalian. Mohon dukungan. Tahan kamu kenapa jadi ini terbalut rapat perban. Pergelangan tangan ini ada bekas berapa kali ku telah jatuh cinta kemarin apa yang telah kulihat ku ucap ya hari ini belum tentu bisa kuingat kalau yang sudah hilang seperti cuma dengan cowok yang sudah putus. Hey, kalau mau berkelahi ayo lakukan di bawah jembatan layang saat betapa parahnya aku terlalu banyak bicara. Jadi sangat membenci diri sendiri. Sekarang begini padahal dulu aku hanya bisa diam. Kita ya kapan ya perform lagu ini ya? Aku kira dari ini bakal jadi bonus waktu secepatnya. Pengen deh perform lagu ini depan kalian, seru deh. Sehingga aku pun terluka. Lihat gak sih tweetnya Kak Fritz yang waktu itu geng iya geng gitu. Geng rebahan sama geng apa sih geng, bukan sih iya rebahan sama apa itu
saat rebahan di kasur lagi, yeah. Rebahan di kasur, rebahan banget nih. Geng berkelahi sama geng rebahan. Oh, ngajak gelut gak sih? Oh iya, geng ngajak gelut. Ankurai Kuzo, JKT kembali remaja. Sekarang begini padahal dulu aku hanya bisa diam. Jeng jeng jeng. Kenapa sih kita harus nyanyiin ininya? Harus ada sound effect-nya. Dengan ceroboh aku mencintai sehingga Gigi promosin project avatarmu dong. Oh iya, jangan lupa guys. Itu kan kemarin ada yang tanya kan mau kayak gimana avanya. Aku bebas kok, kalian mau bikin gimana juga aku seneng. Tapi kalau boleh nggak, seriusan terserah kalian aja. Jangan lupa join geng-geng ya, kosong kalau nggak ada musiknya. Ole Parcika X Cikanya. Mana sih? Aku terlalu banyak bicara. Tau gak sih Cevio, ada yang bilang gini, tau kan waktu aku promosi ini Dara Shinai. Terus ada yang ngomong gini, tapi mencintaimu bukan sebuah kecerobohan Jessie gitu. Ini orangnya nih, mana ya? Coba ngaku. Maksudnya dia ngomong itu ke semua orang, jadi kayak cuma beda belakangnya doang. Kayak kalau ke Cevio, mencintaimu bukan sebuah kecerobohan Fioni. Kalau ke Cevio, mencintaimu bukan sebuah kecerobohan Shani. Cishani. Guys, stream Dara Shinai Aishikata. Stream. Terbelut rapat pergelangan tangan ini. Ada bekas mata kali. Ku telah jatuh cinta. Kemarin apa yang telah ku ucap, hari ini belum tentu bisa ku ingat. Kalau sudah hilang, ternyata aku keciuman dengan cowoknya sudah putus. Ini kan dibikin dance practice-nya bagus deh, dan atas rapi betapa parahnya. Aku terlalu banyak bicara. Enggak, lagi nonton MV-nya gak? Enggak, lagu doang ya? Lagu. Begini padahal dulu aku mencintai sehingga aku pun terluka. Karena harga diri yang tidak ada gunanya. Dengan ceroboh aku dan itu ada suara yang berat, suara siapa enggak tahu. Mami, ay setel Sakura no Kini Naru. Lihat mau join geng sisu di serius itu. Serius tiba-tiba banget. Lagi kerja, Cevi lagi depan laptop atau aku pulang kan. Aku tuh bisa apa ya? Pokoknya kayaknya show, tapi kayak show 1 kan siang kan. Iya. Bingung, dia lagi kerja depan laptop terus dengerinnya apa? Mari menjadi. Kok bisa tahu sih? Enggak tahu. Kayak gue kira nonton live show TV. Katanya emang ada suara kak putri. Enggak lah. Itu kayak lagu ini deh, vokal dunia itu. Aku juga baru sadar tahu ada suara yang beratnya. Sudah lahir akan. Iya kan? Iya ya. Dong kakak yang itu yang bantuin kita recording. Keren suara, ya ampun, suara tidak seberat itu guys. Sekarang jam berapa coba ya? Jam berapa? 21.55. Dan nanti jam 10 lewat berapa gitu ada maintenance. Iya. Ya kapan-kapan kali ya bikin TikTok-nya Dara Shinai. Sehingga aku pun terluka. Enak banget sumpah lagunya. Dengan ceroboh aku
Ada gini-gini ya guys kan. Seluruh hidupku penuh dengan luka. Terus ini endingnya jereret jerenjen. Kayak apa ini? Kayak IZONE deh, IZONE. Simbol. Iya kayaknya simbol lirisnya yang saya kata. Bikin dong tetangga. Ini Cevio sering banget ya. Bedanya sama River apa? Beda lah, beda banget gak sih River sama Arashina? Beda banget. Maksudnya kayak River tuh kayak yang semangat membara gitu gak sih? Ayo maju. Kalau dari sini tuh kayak beda lagunya aja beda. Kayak tentang kalau dari sini itu kan tentang yang kayak lebih sedih gak sih, kayak depresi. Sedih depresi. Kalau misalnya River tuh dia yang lebih semangat, ayo semangat gitu. Tapi ekspresinya kadang tuh kayak mirip ya. Kayak kalau di River tuh kayak fierce, yang fierce, kuat gitu kan. Iya. Oh, ini yang lebih yang kayak ada sedih-sedihnya. Iya. Ada bumbu kesedihan di dalamnya, guys. Ayo maju. Udah lama enggak bawain River, pasti udah lupa. JKT. Iya ya, udah lama. 48. Bawain River tuh waktu akademi. Satu tahun yang lalu. Pertama kali aku bawain River kan pas yang bonus song itu ya. Kayak merasa senang banget sih. Masih ada enggak videonya? Hah? Ada, masih ada. Aku hilang mulu, udah mau dong nanti. Kayaknya masih ada deh harusnya ya. Iya. Aku hilang mulu sumpah videonya, enggak tahu kenapa. Sumpah pengen aku post aja tapi enggak boleh enggak sih? Boleh enggak sih? Iya, enggak boleh. Kita ada video nari River guys. Aku suka banget. Nah, waktu bonus song kan. Terus kayak fans juga pada rame juga itu. Iya, karena dengarkanlah River. Kita inget ya, kita dapat bonus song. Kita dapat bonus song dari akademi. Lucu banget. Nggak mau bikin dance cover after school. Belum ini, soalnya kayak kemarin kan kita lagi sibuk-sibuknya kan, jadi kayak belum bisa gitu. Cepio apa tidak mau on frame lagi katanya? Lagi pewe. Cepio pewe ya. Maaf ya. Want to buy video River? Want to buy WTB video River where? Yang kita perform. Banyak tahu video-video teater yang bagus. Iya, kan tidak punya kan. Video GR ini bagus banget tahu. Iya, video GR, kita punya video GR. Video ini GR kayak yang ada lightingnya ini, Ci. Lagu apa sih namanya? Kenyataan yang telah. Oh iya. Iya, terus rekamnya pakai HP aku waktu itu. Iya. Masih ada. Terus Opa tuh rekamnya tuh yang kayak gini-gini gitu loh. Jadi kayak bagus. Iya. Ya, kayak ketawanya Ci. Nyah. Coya. Lucu banget sih. Punya fit foto aib Jesse, gak mau dong. Aku jarang tau nyimpenin foto aib orang. Maksudnya kayak gak. Kayak lagu Barbie pasti. Ini lagu apa ya? Sophia the First. Aku suka lagu kayak gini. Nyah. Kayak ngeledekin gitu. Bisa-bisanya. Ciri waktu itu lagi ngomong apa gitu. Lagi mau seno, dia bawa Argato Ichinisannya gitu. Cevi harus denger deh lagu Barbie ini. I need to know this answer, tau gak? Barbie Island Princess. Gak tau. Itu enak banget. Aku mau ngasih tahu ini.
Nyap. Nyap. Ichinisanya. Sekarang Barbie udah ada beberapa yang ini. Ya tapi aku gak suka deh Barbie yang sekarang yang baru-baru gitu. Nggak, kayak ini yang lama. Oh iya. Tapi kayak beda gitu, gak tau ya, kenapa. Iya beda. Kenapa ya? Kenapa beda ya? Ini versi barunya tuh gimana sih? Ini aslinya enak banget ya. Iya. Kayaknya kayaknya orangnya ini juga beda deh ya enggak sih? Iya. Aku ngerasa kayak agak beda ya. Eh, tunggu, aku punya kayak oh, ini ya, harmonization-nya enggak sih kayak ditambah-tambahin. Nah, ini juga beda tau. Tunggu, aku kayak punya dia lagunya. Di luar lagu JKT, lagu apa sih yang paling suka? I'm Yon. Iya, I'm Yon. Aku apa ya? Kalau lagi sedih dengernya lagi sedih enggak tuh, misalnya lagi kayak pengen denger lagu gitu ya. Aku apa ya yang paling sering tuh? Sama Taylor ya, Swift. Aku ada playlist happy quest playlist apa? Ya kan Rachel pernah bilang ya playlist aku sih happy semua. Enggak juga sih guys. Aku enggak bikin playlist buat lagi sedih-sedih ya. Aku sedih-sedih enggak dengerin musik, aku ngapain ya? Enggak tahu. Kangen. Siapa yang kangen banget? Nangis. Kangen banget kok itu. Siapa yang menangis denger ini, kangen deh. Aku inget banget waktu aku mau Sonichi Sakagari, semua orang kayak bersemangat banget. Soalnya kayak pada pengen kan aku di Sakagari, terus kayak aku juga pengen juga kan. Kayak Sakagari enak-enak. Iya. Tapi cewek selalu takut. Enggak, aku selalu takut banget sama Sakagari. Setakut itu. Minimal ya. Semuanya. Ayo kita bernyanyi. Masih apa enggak ya? Di jendela kaca hati ini. Dan kangen banget Saka Agari, ya ampun. Aku rasanya mau joget Saka Agari karena juga satu set list full. Kangen banget loh. Ini lagu enak banget. Apa yang sekarang bisa ku lakukan demi dirimu, lihat terbawa dengan penuh air mata. Aku ngerti banget Ola bilang lagu fan letter kayak lagu penyembahan. Kan kayak ada itu kayak suara darimu bagai mercusuar. Itu enak banget tau, aku yeah. Setiap denger itu mau nangis rasanya. Aku ini sih ini Tenohira, nangis banget, sedih. Judul dong, ini judul Tenohira. Tenohira Telapak Tangan by JKT48. Iya, Satli Sakagari, Team K3. Saka Agari. JKT48. Saka Agari. Kayak aku gak nyesel deh dulu, aku pernah backup di tim apa, tim apa. Enak, seru banget. Iya, seru kayak banget banyak ya. Pengalamannya gitu loh. Iya. To be continue sih, aku nangis banget. Ada gak sih? Ada. Oh udah ini ya, satu set list ya. Satu set list. Abis ini kali ya. Aku dapat dari mana ya? Ini aku juga lupa deh. Tak apa. Sampai tadi salah sebut Migi kata jadi Tenohira. Oh iya. Bukankah kita ada teman. Aku juga punya lagu SNM, haha. Ha nya ha nya ha. Enggak sih, tapi versi demo. Oh, versi demo. Jeng 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 jeng. Jeng jeng bang 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 bang. Apa yang sekarang aku kan demi dirimu, lihat ke bawah dengan penuh air mata. Ku tatap dengan jelas telapak. Kangen banget ya. Kayak pernah gak sih kayak kangen sampai mau nangis yeah. Rasanya kayak kangen banget masa-masa sibuk banget seminggu bisa berapa kali sih. Itu seru banget tau. Iya yeah. Tahu
ukuran baju Kanira yang mau nge-gift nih? Tanya ke dianya aja langsung. Ini lagu terenak sedunia. Yes. Aku pengen rekomendasiin ini ke semua orang di bumi ini rasanya. Semua orang awam. Dengarkan naga hikari kan. Tadi Miki kata Tenohira kan, Tenohira naga hikari. Enak banget guys, parah. Lagu ternak sedunia semua ya, Ce. Iya, Ce, kayak pernah juga bilang waktu itu Kimino, Altabi, itu juga lagu ternak sedunia. Gimana ya? Naga Hikari juga ngomongin lagu ternak sedunia. Mana lagi ya yang ternak sedunia lagi? Lebih continue. Hantana, hantana. Aduh, astaga. Lagi ya. Enggak, ulang-ulang. Waini. 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 Gede. Apa guys? Apa kali ketemu Jessie di Sakagawa? Ah, oh, seru banget. Kalau misalnya disuruh ditanya gitu bisa mau ngulang soal itu Sakagawa atau enggak, aku pengen gitu pengen. Kayak memperbaiki kesalahan ya, juga aku, gitu ya. Ya aku ingin baca view setiap mau Sakagawa kayak panik banget. Aku suka kok. Sebenarnya aku suka vlognya. Cuma takut banget enggak tahu apa ya. Mungkin karena ini ya kayak mungkin okay. Karena dulu kan belum pernah backup tim kan. Oh iya, pressure ya, jadi pressure pertama kali backup tim gitu ya. Apa kayak sih kan bagus banget ya. Yeah. Jadi kayak pressure gitu. Sama dulu juga aku waktu pertama kali backup tim juga aduh takut banget. Kangen BNT juga. Kayak mau gila rasanya. Mau gila. Tiap lagu tuh ada memorinya tuh. Iya, yeah. Iya benar banget. Kayak Boku no Tayo itu kenapa sih JKT48 suka mengombang ambing perasaanku. Bener banget. Aku selalu diombang ambing kan. Rasanya mau gila. Apakah kalian merasa terombang ambingan juga guys? Ya apakah kalian merasa terombang ambing atau cuma kita doang yang merasa diombang ambing kan? Memang porak-poranda kan. Aku meleot. Meleot. Satu hal yang ingin aku lakukan esok dari lubuk hatiku adakah hidupku tak tercapai. Cep, yuk ada yang ngomong lagu ini mirip lagu gereja. Oh iya, gereja. Malah fan latar malah bilang kayak lagu gereja. Jika ku menolak, ku bersyukurkan adanya hari ini. To be continue. Jeng jeng. Jejak pesawat yang di langit. Garis putih lurus memanjang. Arara, gomen. Oh my god, so hot. Ini dia. Arara, gomen. Aku suka banget gini, parah. Parah, ini lagu terenak di dunia juga. Apa tuh? Hungry and a little alone. Guys, kan harus tahu lagu ini, guys. Juga berantakan banget. Kaget. Seberantakan itu. Aku juga. Aku habis foto-foto banyak post, gak ya?
post dong, tapi kirim aku aja. Ada 9 foto. Lihat. Ah, gemas mau dibikin ke college ya, gini ya. Tapi malu What's the title? Ini tuh dari Barbie Diamond Cat. Can't go back, so we gotta go on. We'll stick together, staying strong. There's a diamond castle in my mind. Someday soon, we're gonna find it. Ini ada foldernya. Oh my god. Oh, masih di download itu ya? Barbie Island Princess juga enak banget, Chevy. Kalian pada shaker. Iya sih, agak mirip ya lagunya ya. Lumayan agak mirip dikit. Nostalgic ya denger, iya ya, bener banget ya. Denger Barbie, lagu-lagu Barbie lama tuh nostalgic. Bener banget, aku ingat zamanku SD. That's true. Go back, so we gotta go on. We'll stick together, staying strong. There's a diamond castle in my mind. And someday soon, we're gonna find it. We're gonna find it. Ayo, Cepio, tadi aku dikasih ini. Gemas, guys. Ada orang yang berbaik hati memberikan ku ini. Ada aku, ada Tinky, ada gengnya Ameno. Gemas. Film Barbie favoritnya siapa? Princess and the Pop Star sama ini kayaknya. Ini. Sama Charm School. Hmm. Charm School kayak semua orang suka deh. Iya, semua orang suka. Bisa gak nyanyi segini? Masa kata friend aku, kamu line 03? Enggak, aku line 05. Here we are, far from home. A little bit hungry and a little alone. Ini apa ya? Oh, sama. Aku pengen nyetel lagu Sentimental Train, cuma gak bentar copyright Jepang. Oh iya. Ini jadi. Pengen joget rasanya. Aku masih inget deh, aku antennya yang paling aku inget sumpah. Iya, aku sama, suka sama lagunya. Di satu tempat sesuatu. Kalau dia ini ref 2. Bilang-bilang ref 1 aja. Di satu tempat seseorang sedang menunggu. Seperti memungut benda yang terjatuh. Di suatu tempat seseorang ya, antena yang paling aku ingat. Di suatu tempat yang tak terduga. Kimchi Fry pun ada. Kamu yang mengenakan seragam. Ini lagu apa Staga? Ini judulnya Antena di SNM. Di Seifuku no Me. Aku ingat banget aku pernah punya blocking. Punya blocking ini. Belum perform, belum bayang, belum perform udah suruh punya blocking. Sedih gak sih? Kok pada gak tahu lagu ini sih? Asalnya fans new era. Mungkin karena ini vokalnya Kak Ami sekali, jadi kemarinnya juga belum familiar. Ini bukan coveran, ini demonya, suara demonya. Aku baru kemarin. Dari kemarin. Makin suka. Ini suara ya. Pelatih vokal kan iya. Iya. Ini yang kayak lagu penyembahan kayak Rohani. Seru-seru dengerin dah. Lagu penyembahan.
lagu enak banget. Telah berlalu sejak pertama kali kita berjumpa dulu. Lima tahun terlalu lagu mengsedih. Hari ini kita mengsedih. Kenapa harus mengsedih? Kenapa nggak mensedih? Bersedih. Si Jessie, aku besok ujian sekolah. Semangat ujian sekolahnya. Semangat. Cevi juga ya? Enggak, aku udah selesai. Semangat. Pelajaran apa besok? Aku siap mau denger. Aku siap denger lagu ini, siap mau nangis. Sumpah. Tersenyum menjaga diriku. Besok aku TO, semangat semangat, semangat TO, semangat try out, semangat peserta ujian. Apa yang gimana lagunya Cevi? Lupa. Udah 22.19, kayaknya kita harus udahan sebentar lagi. Ya. Baru bentar ya Cevio ya, apa mau pindah ke Cevio? Eh, mau, enggak, kan, kan mau maintain, iya lupa. Yaudah kalau gitu gimana kalau kita absen ya, coba kita absen dulu. Oke, kita absen dari nomor 11. Ada Kak, ini namanya aneh-aneh ya. Coba kita lihat dulu profilnya. Ya betul, ada Kak Hus, tapi ganti namanya diganti jadi ditolak dua kali karena aku tolak nggak mau jadi pacarku. Ini apa ditembak ya? Tembak tadi, tembak aku. Ya? Oke, okay. Terus coba dicoba lain kali ya Kak. Oke, okay. Abis itu ada Kak Alfian, ada Kak Telan, ada Kak Renan bukan store. Terima kasih ya Kak Rian ya, ada Kak Furkan, ada Kak Ilham. Ada Kak Rach Haider, ada Kak Ferry Yoga Sanjaya, ada Kak Janji, ada Kak Adri. Oh, ada Kak Randy dan Kak Temi, dan nomor 1 ada Kak Adren. Terima kasih semuanya. Kayaknya bentar lagi sih, tapi gak apa-apa kalau udah absen kan kayak udah asik gitu kan. Baca nama aku dong, oke. Aduh gak bisa ngomongnya. Ryoki Tan Tenkai. Banyak banget ya namanya ya. Ada Reza Pahlevi lah. Banyak ya. Ya Kak, buat Kak Hu semoga dicoba lain kali ya, semoga berhasil. Semoga diterima sama member lain ya. Iya, ada Reza Pahlevi, ada Rizky Ana Hidayat kan. Ada Ryuki Tenkai. Banyak banget namanya. Tidak boleh mempalsukan nama, tau gak sih? Ya udahlah, oke lah kalau gitu. Ayo Cevi, kita pamit Cevi ya. Aku, Jessica Chandra dan Fioni Alveria Tantri pamit undur diri. Wah. Ya, terima kasih ya semuanya. Thank you guys sudah nonton. Semoga senang. Masa kami di sini. Sampai lagu ini selesai gimana? Kok ini kesedih gini, gitu sih. Kayak jadi dramatis gitu loh. Ya, dramatis udah mau udah hancur. Oh iya, SS, ayo kita screenshot. Astaga. Ini udah ini ya, udah jelek. Ya udah. Ya udah kita screenshot ya. 1 2 3. 1 2 3. 2 2 3. Diulang ya lagunya ya. 9 menit lagi cukup Naga Hikari kali katanya. Ayo coba. Oh ah. No. Itu hanya untuk yang menonton privilege RKJ. Ya. Oke. Okay. Makanya nonton RKJ ya, guys. Terima kasih guys. Bye bye. Makasih juga gift-giftnya. Semoga kalian senang hari ini. Kapan ya RKJ lagi ya? Gak tau. Dan semoga kalian bisa dapet tiket ya kalau misalnya. Amin. Ada teater. Dadah. Di Jessie-nya
aku pinjam ya guys. Nginep di rumahku dulu. Dah. Bye. Hah.